kita 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali. Saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar ASIFA, asiknya Sinau Farmasi. Baik yang tergabung dalam platform Zoom atau melalui YouTube streaming kita di YouTube-nya Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Perkenalkan, saya Etsa Faramudika Faturrahmah yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Saya adalah alumni dari Poltekkes BSI, program studi D3 Farmasi, dan saya juga bekerja di bagian admin Prodi Farmasi. Perlu Bapak, Ibu, dan teman-teman ketahui bahwa webinar kali ini adalah merupakan webinar yang kedua, di mana webinar yang pertama sudah terlaksana pada tanggal 5 September 2020 dengan tema tentang pembelajaran aktif dan interaktif menggunakan media online. Nah, mungkin bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar yang pertama, sudah tidak asing lagi dengan saya, seperti itu ya. Dan masih ingat sapaan untuk peserta webinar? Apa? Sobat ASIFA. Bagaimana jargonnya? Kalau saya nanti menyebutkan Sobat ASIFA, teman-teman sekalian menjawab dengan asiknya Sinau Farmasi. Mari kita coba ya. Ini masih pagi, jadi harus semangat untuk mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Mari kita coba. Sobat ASIFA. Asiknya Sinau Farmasi. Semangat ya. Ini saya lihat antusiasme yang sangat luar biasa, terutama bagi kalangan mahasiswa. Wah, luar biasa ini ya. Mungkin ini teman-teman mahasiswa ini rajin pada suka bercocok tanam gitu ya. Banyak senang berkebun mungkin ya, seperti itu. Jadi untuk kali ini sangat cocok untuk mengikuti pelatihan di mana nanti akan ada dua narasumber. Narasumber yang pertama tentu saja sudah tidak asing, Ibu Ana Mardianingsih, dosen D3 Farmasi gitu ya, sekaligus Ketua Program Studi D3 Farmasi yang akan menjelaskan tentang khasiat cabai. Jadi tidak hanya tahu tentang cabai itu pedas saja, tapi ternyata cabai itu banyak khasiatnya gitu ya, terutama untuk kesehatan. Dan nanti dilanjutkan untuk narasumber yang kedua, yaitu Bapak Muhadi yang akan menjelaskan tentang bagaimana tips dan budidaya cabai serta manajemen kebun rumahan. Nah, cocok sekali nih untuk teman-teman yang sangat tertarik bab-bab perkebunan gitu ya. Jadi nanti dimohon untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Dan saya juga mengingatkan bahwa nanti untuk presensi akan di-share melalui jendela chat oleh operator. Jadi silakan untuk presensi terlebih dahulu untuk mengecek bagian jendela chat, seperti itu ya. Kemudian sebelumnya saya akan membacakan tata tertib webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta dimohon mengisi presensi sebelum acara webinar dimulai. Jadi silakan itu sudah di-share ya untuk tautan presensi pada webinar kali ini. Kemudian peserta mengikuti webinar secara penuh melalui platform Zoom atau platform YouTube. Kemudian peserta diharapkan berada pada jaringan internet yang lancar dan device dalam kondisi yang baik. Jadi pastikan kuota teman-teman banyak gitu ya. Jangan sampai nanti di tengah-tengah sudah putus gitu ya. Peserta diharapkan untuk nanti mikrofon dan kamera akan dinonaktifkan secara otomatis dan dimohon untuk username silakan menggunakan nama pada saat mendaftar, seperti itu ya. Dan kemudian nanti untuk di akhir acara akan ada post-test. Dan jangan salah ya, untuk webinar kali ini nanti ada door prize. Jadi teman-teman silahkan untuk memperhatikan dari awal ke akhir. Siapa tahu nanti keluar gitu ya. Wah, lumayan dapat door prize. Door prize-nya apa? Tunggu aja ya nanti ya. Dan kemudian webinar ini sudah jelas ya direkam dan disiarkan langsung di YouTube channel Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Jadi silahkan bagi mungkin teman-teman atau saudara yang belum bisa bergabung via Zoom, bisa bergabung di live streamingnya YouTube Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Dan jangan lupa saya ingatkan juga untuk teman-teman,
siapkan catatannya. Karena apa? Anjurannya adalah ikatlah ilmu dengan menulisnya, kemudian dengan mengamalkannya. Jadi harapannya setelah ini ilmu yang teman-teman dapat hari ini itu bisa dibaca ulang di kemudian hari. Jadi tidak terlupa, seperti itu ya. Sepakat? Sepakat. Oke. Baik, alhamdulillah juga sudah bergabung dengan kita Direktur Poltekkes Bakti Setia Indonesia Jakarta, Ibu Yuli. Bu Yuli Sugakrawo, Ibu. Kemudian langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, kali ini kita mulai saja acara webinar pada pagi hari ini. Semangat, semuanya sudah harus siap ya, sudah siap. Siap untuk menerima ilmu-ilmu yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Poltekkes Bakti Setia Indonesia Yogyakarta, Ibu Dr. Anda Yuli Puspitorini, MSI. Yang saya hormati Wakil Direktur 1, Ibu Apoteker Nur Ismiyati, MSC. Wakil Direktur 2, Bapak Andreas Ferry Sumadi, STMM, dan Wakil Direktur 3, Ibu Apoteker Farisha Nurhaini, MSC. Yang saya hormati, Ketua Program Studi D3 Farmasi, Ibu Apoteker Anna Mardianingsih, MSC, beserta jajarannya. Yang saya hormati, narasumber, Bapak Apoteker Muhadi, SSI, dan Ibu Anna Apoteker Mardianingsih, Ibu Ana Mardianingsih, MSC, serta moderator Ibu Apoteker Irami Duma Kencana Irianto, MSC, Bapak Ibu dosen, rekan panitia, serta peserta webinar yang berbahagia. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar ASIFA, Asiknya Sinau Farmasi, Prodi D3 Farmasi, Poltekkes Bakti Setia Indonesia dengan tema Farmasi Farming. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini, Sabtu 7 November 2020, Webinar ASIFA Prodi D3 Farmasi Poltekkes Bakti Setia Indonesia Yogyakarta dapat terlaksana. Sebelum acara dilanjutkan, perkenankan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Acara yang ketiga, sambutan Direktur Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Acara yang keempat, acara inti, penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan sesi diskusi dan pembagian door prize. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan menundukkan kepala sejenak, memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dalam acara webinar ini agar bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, peserta dimohon tetap dalam sikap sempurna. Thank you.
dilanjutkan dengan menyanyikan himne Poltekkes Bakti Setia Indonesia, syair oleh Profesor Dr. Makmuri Muklas, PhD SPKJ. Acara selanjutnya, sambutan oleh Direktur Poltekkes Bakti Setia Indonesia Yogyakarta kepada Ibu Dokteranda Yuli Puspitorini, MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang
segala puji dan syukur marilah panjatkan. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama berkumpul secara virtual Asifa, asiknya Sinau Farmasi yang diselenggarakan oleh program studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta. Pertama-tama sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Direktur 1, Ibu Wakil Direktur 1, Bapak Wakil Direktur 2, dan Ibu Wakil Direktur 3 yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi D3 Farmasi beserta jajarannya acara yang pertama yang telah diselenggarakan beberapa saya juga tidak lupa hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi buat semuanya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber ya, yang narasumber yaitu Bapak Apoteker Muhadi SSI, beliau adalah owner Kebun Paris. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah meluangkan waktu bergabung untuk memberikan transfer ilmu ke Politeknik Patricia Indonesia pada siang hari. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apotek Masi yang siang hari ini sudah menyiapkan untuk presentasi pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu yang rawuh pada siang hari ini serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pada siang hari ini prodi farmasi tampil sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya yang diplek-plek yang di ini adalah tentang kesehatan, kaitannya dengan obat, kaitannya dengan tidak jauh-jauh ya sekitar itu. Tetapi pada siang hari ini kita akan bicara di sini ada judul Farmasi Farming, yaitu tentang tips bagaimana budidaya cabai dan manajemen kebun rumahan ya. Tips budidaya cabai dan manajemen kebun rumahan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhadi. Dan yang kedua, tinjauan khasiat cabai untuk kesehatan oleh Bu Ana nanti disampaikan. Ini menarik sekali ya, ya. Ini kita sambil belajar, transfer ilmu, secara ilmiah kita dapat, kemudian secara refreshing, kita berkebun, kita bercocok tanam, itu adalah suatu yang menyenangkan sekali bagi media. Ya, kita harus yang sangat menyenangkan, refreshing, keluar kita dari kesibukan rutinitas sehari-hari. Dan tentu saja nanti kita akan mendapatkan info tentang khasiat atau cabai untuk kesehatan yang disampaikan oleh Bu Ana. Beberapa tadi saya mencari-cari kepekan ya, maksudnya browsing. Tadi ada beberapa fungsi cabai, ada 10 yang di Google ya saya cari. Ada untuk menjaga fungsi penglihatan, mencegah penimbunan lemak, cegah gangguan usus, menghangatkan dan mendinginkan tubuh, melancarkan peredaran darah, menurunkan kadar gula darah,
kanker dan sebagainya. Dan yang tentu saja paling kita ketahui semuanya bahwa cabai adalah penambah nafsu makan. Itu yang selama ini kita pahami ya. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, saya di sini tidak akan berpanjang kata. Ini adalah sudah yang kedua ya. Kemarin saya juga sampaikan yang pertama, maka untuk siang hari ini saya kira saya tidak akan sampaikan selamat selamat mengikuti acara pelatihan nanti ya di Hantau pelatihan webinar ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dan tentu saja ini akan sangat menyenangkan dan menghibur tentu saja ya. Nah, selamat mengikuti acara webinar sampai selesai sampai siang hari ini. Insya Allah manfaat akan adik-adik dapatkan semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Direktur dan kepada beliau. Di webinar sampai akhir nanti. Baik, Sobat Asifa yang saya banggakan, saat ini sudah tergabung ya, sudah mencapai 200. Sampaikan, dimohon untuk tetap dalam keadaan mute agar bisa tenang gitu ya, mengikuti dengan baik. Baik, untuk sesi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Anna Mardianingsih, Ibu Kaprodi kita, sebetulnya ya, Ibu dosen juga. Jadi yang akan memandu atau menjadi moderator pada pagi hari ini yaitu Ibu Irami. Baik, langsung saja saya panggil dulu nggih moderatornya. Ibu Irami. Nggih, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Alhamdulillah, Bapak. Gimana kabarnya Ibu hari ini, Bu? Semangat nggih, Bu? Iya. Apalagi membahas nantinya tentang cocok tanam ya, Bu. Pasti sangat menarik dan sangat antusias sekali. Nggih, baik Ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae moderator sebagai berikut. Nama Apoteker Irami Duma Kencana Irianto MSC, riwayat pendidikan beliau menempuh S1 Farmasi Bahan Alam, lulus tahun 2010, kemudian mengambil profesi apoteker, lulus tahun 2011, dan melanjutkan S2 Magister of Science di jurusan Ilmu Farmasi lulus tahun 2013, dan kesemuanya beliau menempuh di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan tentu saja beliau juga merupakan dosen di Prodi D3 Farmasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, monggo sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih, monggo Bu Irami. Ya, terima kasih Mbak Etsa selaku MC. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Sobat Asifa? Ya, luar biasa. Luar biasa, baik Bu. Ya, di sini saya selaku moderator ya akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya, semangat pagi semuanya. Semangat pagi.
semoga tetap apa namanya, walaupun sudah makin siang gitu ya, makin panas, tapi semangatnya tetap semangat pagi seperti itu. Ya, hari ini ya, pada hari ini sangat luar biasa sekali, kita akan membicarakan hal yang sangat menarik, yaitu yang unik ya, tentang farmasi farming gitu. Kenapa sih farmasi farming gitu ya? Ya, kita tahu bahwa farmasi itu kan tidak jauh dari namanya obat, dan di mana obat itu pada awalnya, pada mulanya dari zaman dulu, itu penemuan-penemuan obat itu untuk mengobati segala macam penyakit ya, baik itu di hewan, manusia, itu kita mulai dari tanaman, dan oleh karena itu kita perlu menjaga ketersediaan tanaman ya, tanaman obat khususnya. Oleh karena itu kita perlu menggalakkan program bercocok tanam, terutama toga gitu ya. Nah, pada hari ini akan dibagi menjadi dua sesi ya, diskusi, dan ada dua pembicara. Setelah sesi, pembicara pertama, kedua, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi seperti itu. Dan jangan lupa ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Esa Saku MC, bahwa nanti akan ada door prize ya, di mana door prize ini ada 7 door prize, di mana nanti 5 akan kita bagikan bagi peserta dengan nilai post test tertinggi ya. Jadi nanti jangan lupa saat pemateri Anda catat gitu ya, agar bisa mengerjakan post test ya dengan nilai tertinggi dan tercepat ya. Kemudian 2 lagi untuk penanya terbaik. Jikalau nanti ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan melalui chat pada room chat di Zoom, atau jika Anda menyimak di YouTube, silakan Anda berikan komentar di kolom komentar pada YouTube. Nanti jangan khawatir, nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada selama proses penyampaian materi akan direkap oleh kami. Nanti akan kami sampaikan pada sesi diskusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki sesi pertama, di mana yang bertemakan tinjauan khasiat cabai untuk kesehatan. Nah, materi ini sangat luar biasa ya, yang selama ini mungkin kita tahu cabai itu bikin pedes gitu ya, ternyata ada khasiat kesehatannya itu apa, sangat menarik. Nah, ini akan dibawakan oleh ibu kita tercinta ya, Ibu Ana Mardianingsih, Magister Science. Nah, sebelum kita memasuki materi beliau, izinkan saya untuk membacakan CV beliau, Bu Ana Mardianingsih, lulus tahun 2000 Sarjana Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan apoteker dan lulus pada tahun 2001. Kemudian beliau melanjutkan sekolahnya di Magister Science Ilmu Farmasi dan lulus pada tahun 2011. Dan sangat luar biasa, beliau juga aktif di pengabdian masyarakat ya, terutama di bidang tanaman obat ya, di mana beliau telah memperoleh hibah iptek bagi kewirausahaan pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Kemudian iptek bagi masyarakat tentang sayur dan bumbu obat keluarga pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 yang luar biasa, beliau juga mendapatkan hibah kembali ya, terkait iptek bagi masyarakat tadi dengan tema kadar anti narsis. Nah, itu apa ya? Saya juga kurang paham, nanti mungkin bisa sedikit cerita. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut dengan luar biasa. Izinkan saya menyambut Bu Ana, Bu Apoteker Ana Mardianingsih dengan apoteker. Bu Ana Mardianingsih sudah masuk? Oke, siap. Ya, apa kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah.
luar biasa Bu Ana ini selalu semangat dalam keadaan apapun gitu ya. Nah, silakan Bu Ana disampaikan materinya. Ini pakai stream. Ya, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Irami. Ya, sudah menemani saya di sini bersama cabai yang ada di tengah. Ya, ini ya. Cabainya. Ya, sebelumnya mungkin saya sapa dulu ya para peserta semua yang ada di jauh sana. Para mahasiswa, kemudian juga ada beberapa asisten apoteker, ada apoteker, kemudian juga ada ibu-ibu dari kelompok wanita tani. Ya, mari selamat bergabung di sini ya ibu-ibu semuanya. Kemudian juga saya sapa juga Ibu Direktur dan juga Wakil Direktur 1, 2, dan 3. Terima kasih sekali atas dukungannya pada acara ini, ya, memberi kesempatan bagi dosen-dosen prodi farmasi untuk melakukan pengabdian masyarakat. Ya, di sini bisa menjadi forum bagi para dosen untuk di masa pandemi ini bisa tetap melakukan sharing, begitu, ya. Kemudian juga, oh ya, sebelumnya mohon maaf saya tetap menggunakan masker karena ada di dalam ruangan, ya. Dan juga karena sudah faktor risiko usia tinggi, jadi saya tetap menggunakan. Baik, semoga suaranya masih bisa terdengar dengan jelas. Kemudian juga saya sapa Pak Muhadi, terima kasih Pak Mu sudah hadir di sini untuk sharing. Ya, walau di antara kesibukan Pak Muhadi ini ya, di bagian produksi di industri farmasi di Sinde ya. Kemudian juga aktivitas berkebun luar biasa. Pak Muhadi ini juga teman seangkatan kuliah saya dulu, sekaligus teman praktikum satu kelompok, gitu ya. Yang barangkali dari lahirnya Pak Muh ini sudah ceprot sudah jadi petani. Jadi sampai sekarang pun aktivitas bertaninya itu masih luar biasa. Bahkan semasa kuliah aja bawaannya ke kampus itu letong sapi ya. Ya waktu itu pernah saya peseni gitu untuk memupuk tanaman-tanaman di kos saya, tapi ternyata mati semua. Nah, sakitnya itu dibawa sampai sekarang nih, sakit hati. Karena Pak Muhadi memberikan pupuk ke saya itu tanpa edukasi. Nah, ini sekarang bertanggung jawab Pak Muhadi untuk memberikan edukasi kepada kita semua ya, bagaimana tips dan triknya untuk bertanam. Ya, baik, saya izin share. Saya belum diberi akses, Pak Seno. Ya baik, bahwa belajar farmasi itu tidak melulu hanya bicara struktur kimia ya. Barangkali mahasiswa farmasi di sini jenuh kadang-kadang ya. Banyak hal yang kita pelajari, termasuk juga bagaimana ilmu-ilmu terapan tentang tanaman. Silakan Bu. Ya, di sini mungkin saya akan lebih banyak apa ya, sharing tentang apa yang saya temukan di beberapa jurnal penelitian dan juga pengalaman beberapa teman terkait dengan penggunaan cabai, begitu. Mungkin nanti kita bisa diskusi dari para peserta webinar di sini barangkali punya pengalaman yang lain yang menarik tentang cabai. Nah, kenapa sih sebenarnya kita di sini mengangkat tema cabai? Karena ya buat saya pribadi cabai itu amazing ya. Dari bentuknya saja dan hobi makan sambal gitu ya. Saya yakin orang-orang Indonesia, orang-orang yang ada di wilayah Asia itu menggunakan konsumsi cabai dengan banyak gitu. Jadi kalau kita lihat, kita bisa bicara bahwa komoditas pertanian terbesar ya diantaranya adalah cabai. Ada kaitannya juga dengan ketahanan pangan, kemudian khasiatnya pada kesehatan, dan juga bisa menjadi materi edukasi yang strategis bagi masyarakat.
Nah, kalau kita lihat ya, saya lihat data-data yang saya temukan. Nah, ternyata memang pertanian cabai di Indonesia itu cukup lumayan ya. Kita ranking 4 sebagai produsen cabai di dunia. Ya, kita masih kalah nih sama Cina, Meksiko, sama Turki ya. Kalau kita lihat kesuburan tanah di Indonesia itu sudah sangat mendukung gitu ya. Bahkan kata cost plus itu kan kita melempar kayu dan batu di tanah aja bisa jadi tanaman gitu, analoginya saking suburnya. Kemudian sinar matahari ya, Indonesia sendiri ada di wilayah khatulistiwa, sinar mataharinya begitu murah, jadi sungguh sebenarnya rugi kalau misalnya kita tidak melakukan aktivitas tandur-menandur gitu. Ya, kemudian kalau kita lihat dari harga misalnya, nah selama ini harga cabai itu kan seperti roller coaster, naik turunnya demikian tajam. Sehingga kadang-kadang saya ke warung beli cabai 5.000 itu dapat 5 ler, 5 biji. Nah ini kan luar biasa, kalau misalnya kita bisa punya sendiri sehingga otomatis konsep baru tentang kedaulatan pangan itu bisa tercapai dari skup kecil dari keluarga. Nah kemudian kalau kita lihat dari konsumsi masyarakat kita ya, kebutuhan cabai masyarakat Indonesia itu naik ya, dari tahun ke tahun ya, dari 2019, kemudian dari dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya itu memang selalu mengalami kenaikan. Jadi luar biasa, penggemar sambal di Indonesia itu cukup besar. Ya, jadi kalau orang kita itu kan kalau misalnya makan rono sambel itu kan nggak ada nikmatnya. Bahkan termasuk juga jamaah haji itu ya di hotel-hotel yang di Arab itu, kalau misalnya jalan kemudian oh kok mambu sambal terasi, nah itu pasti jamaah haji Indonesia ya, jadi saking senangnya dengan sambal. Nah kemudian juga cabai ini bisa menjadi materi edukasi yang strategis untuk masyarakat. Kita bisa melakukan sharing keilmuan dari hulu ke hilir ya, dari teknik budidayanya, manfaat sehatnya, penanganan pasca panen, kemudian olahan cabai nanti jadi sediaan-sediaan pangan, kemudian dari sisi entrepreneurship. Ini bisa kita kenalkan kepada masyarakat. Bisa menjadi satu ide, mungkin dari mahasiswa ada yang mengusulkan proposal PKM ya, program kreativitas mahasiswa, bisa juga sangat menarik ini topik ini untuk disaringkan kepada masyarakat. Apalagi kalau pas harga cabainya itu melambung tinggi, nah masyarakatnya mesti senang. Nah sekarang kita masuk sedikit di aspek farmakognostik ya, jadi satu tinjauan dari sisi morfologi tanaman. Supaya kita bisa mengenal cabai lebih banyak gitu, kalau sudah kenal barangkali terus senang ya. Nah cabai itu sendiri masuk dalam genus Capsicum, ini masuk famili Solanaceae ya. Satu famili dengan tomat. Jadi kalau kita lihat biji cabai sama biji tomat itu kan bentuknya mirip ya, karena memang satu famili. Kalau genus Capsicum sendiri itu dalam sebuah jurnal disebut ada 22 spesies. Jadi banyak banget. Kalau yang kita kenal untuk nyambel itu kan paling cabai rawit, cabai besar ya. Tapi sebenarnya banyak sekali, apalagi koleksinya Pak Muhadi itu nanti banyak banget ya. Nah ini sebagian liar, kemudian ada yang diberdayakan. Nah yang di Indonesia sendiri, ini ada 5 ini ya, Capsicum annuum, Frutescens, Pacatum, Chinense, dan Pubescens. Ya, kemudian kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya, jenis-jenis dari yang masuk dalam genus Capsicum tadi. Ya, termasuk juga paprika, nah itu juga masuk dalam genus Capsicum. Walaupun nggak pedes, gitu ya, tapi itu Capsicum. Jadi Capsicum dengan level pedas 0 untuk yang paprika. Kemudian, nah ini kalau kita mau agak mumet sedikit ya tentang taksonomi genus Capsicum. Apa sih bedanya dari 5 tadi? Nah, kita membedakan suatu ciri taksonomi itu dari kesamaan ya, dari kesamaan bagian-bagian tanamannya. Nah, ini kebetulan karena saya ngajarnya farmakognosi, nah ini disinggung sedikit lah ya. Kalau kita lihat tadi misalnya ini ya, Capsicum frutescens. Ini cabai rawit. Nah, kita melihat kesamaan dari sisi ini misalnya ya. Ini kan kunci determinasi untuk genus Capsicum ya. Kita lihat dulu mahkota bunganya, warnanya ungu
atau putih atau kuning kehijauan. Nah, ini di meja di sebelah saya ini ada cabe yang mahkota bunganya warnanya ungu. Nah, ini kemungkinan masuknya di 1A ini. Nah, kemudian kembali ke cabe rawit tadi, ya. Ini kan Capsicum fluorescens ya. Ini berarti masuknya ke 1B karena mahkotanya putih atau kuning kehijauan. Kemudian masuk ke nomor 3, ya. Bagaimana kepala sarinya biru atau ungu? Mahkotanya warnanya apa? Nah, ini kemudian turun ke bawah sampai kemudian ketemu spesiesnya apa. Nah, ini barangkali yang orang biologi yang expert di sini. Nah, kalau di farmasi sendiri mempelajari ini tidak terlalu dalam ya, tapi kita pelajari di mata kuliah farmakognosi. Ya, ini untuk membantu kita membedakan sebenarnya yang kita tanam itu apa sih? Nanti kita bisa memperkirakan bagaimana tingkat kepedasannya. Nah, sebagai contoh di sini untuk spesies Capsicum frutescens atau cabai rawit. Nah, di sini ya Anda mungkin sobat Asifa ya sudah tahu bentuknya itu kayak apa, sudah pernah lihat tanaman cabai rawit. Ya, ini dari genus Capsicum dengan spesies Capsicum frutescens. Kemudian kalau cabai besar ini Capsicum annuum. Bentar. Nah, ya, ini kisi-kisi nanti postes ya. Siapa tahu bisa dapat door prize. Postesnya bagus. Ya, ini Capsicum annuum. Nah, ini jenis-jenis cabai besar ya. Ada cabai keriting ya. Kemudian ini nih yang di bawah ini ada gambar-gambar bagus ya. Ini kultivar-kultivar dari Capsicum annuum. Jadi luar biasa, banyak sekali bentuk-bentuk cabai sehingga kemudian orang ada yang menamakannya cabai hias. Karena dari bentuknya saja tidak hanya memanjang saja, ada yang bulat, ada yang warnanya itu glowing, ya macam-macam sekali. Kemudian kalau kita lihat dari tingkatan taksonomi, ini kita bisa lihat bahwa dia masuk kingdom Plantae, Spermatophyta, kelas Dicotyl, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum dan spesiesnya Capsicum annuum. Nah, nanti ada lagi misalnya perbedaan sampai di tingkat varietas. Nah, misalnya paprika itu masuknya sebagai Capsicum annuum juga tapi varietas Gressum. Nanti ada lagi perbedaan-perbedaan lagi di bawahnya nanti sebagai forma dan sebagai individu. Nah, ini berbeda dengan kultivar ya, varietas itu beda dengan kultivar. Kalau misalnya kita mengawinkan cabai A dengan cabai B gitu ya. Nah, itu nanti bukan masuk di varietas tapi masuknya di kultivar. Nah, Pak Muhadi ini sering nih membuat kultivar-kultivar baru ya. Nanti mungkin bisa di-sharingkan gimana caranya, mungkin bisa suatu apa kita membuat jenis baru gitu ya, cabai yang bentuknya kayak paprika tapi pedes ya atau apalagi gitulah. Nah, ini berarti kultivarnya. Nah, kalau kita lihat morfologinya ya untuk bunga dan buah seperti ini ya, ada bagian-bagiannya. Nah, ini menjadi penting kita pelajari kalau ada yang ingin membuat kultivar baru. Nanti berarti kan harus ngawinin ya. Nah, maka nanti benang sari harus dijatuhkan ke dalam kepala putik. Nah, harusnya tahu kan yang mana yang benang sarinya, mana putiknya supaya enggak salah ya. Jadi bisa jadi penghulu-penghulu ini kalau memelihara cabai. Nah, kemudian kalau dari buah, kita lihat yang di sebelah sini bagian-bagian dari buah cabai, dari kelopak, kemudian ada kulit buah yang bagian luar yang merah ini, kemudian ada biji-biji cabai, kemudian ada plasenta. Plasenta itu bagian putih yang ada di tengah, yang cabai apa yang biji-bijinya nempel di situ. Kalau plasenta manusia itu kan tempat disalurkannya nutrisi ya ke dalam janin ya. Nah, ini juga sama. Jadi nutrisi-nutrisi yang berasal dari luar hasil fotosintesis gitu ya, nanti akan disalurkan ke dalam embrio yang ada dalam biji-biji cabai ini. Jadi kedudukannya luar biasa. Dan ternyata plasenta inilah yang mengandung paling banyak kadar kapsaisin. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ibu saya dulu pernah bilang ben sambele ora pedes ki dilangi bijinya. Dihilangkan bijinya. Nah, yang membuat pedas itu bukan bijinya, tapi plasentanya yang warna putih itu. Ya, gitu ya. Jadi jangan lupa nanti kalau biji cabenya dihilangi, plasentanya tidak dihilangin. Nah, itu nanti masih akan tetap pedas. Ya. Jadi plasenta itulah biang keroknya ya.
Kemudian kalau kita lihat dari kandungan gizi ya dan vitamin ini ternyata luar biasa juga ini cabai. Nah, kalau kita lihat ya dari sini mungkin yang dominan vitamin C misalnya. Vitamin C ini 70 mg dalam 100 gram cabai rawit. Nah, ini lebih banyak dibandingkan vitamin C yang ada dalam jeruk. Jeruk itu sekitar 54 ton. Nah, ini lebih banyak 100 gram jeruk dengan 100 gram cabai itu lebih banyak vitamin C pada cabai rawit. Ya, tapi tinggal Anda milih ya, Sobat Asifa ya, pilih makan cabai 100 gram atau jeruk 100 gram. Ya, walaupun lebih banyak cabainya gitu ya. Ya, mungkin akan mikir dua kali ya pilih jeruk E. Kemudian vitamin A-nya ini juga tinggi ya. Fosfor, kemudian kalsium itu juga lebih tinggi dari fosfor dan kalsium pada beberapa jenis ikan. Nah, jadi kan luar biasa ini ya yang ada pada cabai ini. Kemudian kalau dilihat dari kandungan kimianya, nah ini masih golongan umum senyawa ya. Dalam satu jurnal disebutkan bahwa di hampir semua pelarut itu kandungan-kandungan senyawanya ini banyak ya. Ada yang di daun itu ada, di buah tidak ada yang di buah ada, di daun tidak ada. Nah, di sini alkaloid ini ternyata ditemukan hampir di semua pelarut itu mengandung alkaloid. Nah, alkaloid yang ada pada cabai itu golongan kapsaisinoid, senyawa yang bertanggung jawab pada tingkat kepedasan cabai. Nah, yang daun ini barangkali mungkin positif gitu ya, tapi mungkin alkaloidnya selain kapsaisin atau kapsaisinnya rendah dibandingkan dengan yang ada di buah. Nah, kemudian tingkat kepedasan cabai. Nah, ini juga menarik untuk kita pelajari ya. Ada ukurannya ternyata. Tingkat kepedasannya seberapa sih? Nah, ini Pak Wilbur Lincoln Scoville, ini seorang apoteker juga ini, asal Amerika Serikat, yang menemukan sederajat kepedasan cabai dengan suatu tes organoleptis. Nah, jadi dirasain gitu ya, cabenya itu pedasnya seberapa sih, kemudian dimunculkan dalam skala. Tapi jangan dibayangkan disuruh makan cabe gitu ya, si penilai itu sampai megap-megap gitu, kemudian tambah lagi ini skala kepedasannya berapa, enggak seperti itu. Jadi untuk mengukur tes organoleptis Scoville ini dengan membuat pengenceran. Jadi ekstrak cabe diencerkan dengan air sampai kepedasannya itu hilang. Nah, butuh pengenceran sampai berapa kali? Misalnya butuh pengenceran sampai 1 juta kali, maka akan muncul skala kepedasannya 1 juta. Gitu ya. Nah, jadi ini tes organoleptis ini mengandalkan subjektivitas manusia. Nanti satuannya adalah SHU. Scoville Heat Unit. Ini tingkat kepedasan untuk cabai. Nah, ini dulu Pak Scoville ini menciptakan ini ketika bekerja di suatu industri farmasi. Ya. Kemudian metode ini disempurnakan oleh Gillette ya, dengan metode Gillette, jadi membandingkan dengan suatu standar kapsaisin diuji dengan HPLC atau jenis kromatografi ya. Oke. Nah, ini derajat kepedasan, ini skalanya seperti ini ya. Kalau yang sebelah kiri ini derajat kepedasan untuk beberapa jenis zat pedas, tidak hanya cabai-cabean, tapi ada yang misalnya ini ya gingerol, sogaol, ini pada jahe. Kalau kita lihat dia ada di bawahnya cabai, di bawah kapsaisin. Kapsaisin bisa 16 juta Scoville, tapi kalau yang jahe kan lebih di bawahnya. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan ini di antara jenis-jenis cabai, nah ini yang paling bawah ini bell pepper, ini nol skala Scoville-nya. Ini yang cabai manis tadi ya, yang si paprika, derajat kepedasannya tidak ada. Nah, ini suatu pengujian kadar kapsaisin ya dengan spektrofotometri juga. Dari sini kita bisa melihat bahwa persen kadar kapsaisin ini juga sudah setara dengan tes organoleptis Scoville tadi. Misalnya rawit Kalimantan ini ya, ini kadarnya 1,59 kadar kapsaisinnya, skala kepedasannya 480.000. Jadi memang skala Scoville ini cukup lumayan ya, korelasinya linear.
Nah, ini untuk struktur kapsaisin, jadi ada satu gugus yang sifatnya lipofil. Jadi dia sifatnya nanti bisa larut lemak. Ya, kemudian sehingga kalau misalnya sobat Asifa itu kepedesan, nah biasanya diapain? Minum air putih. Nah, biasanya kan pedesnya tetap ya, karena memang kapsaisinnya enggak terlalu larut bagus gitu. Sehingga kita bisa minum yang enggak usah minum minyak ya. Enggak enak. Nanti minum susu gitu. Jadi ada pelarut, ada unsur nonpolarnya. Jadi kalau minum susu itu nanti cepat hilang pedesnya. Atau minum air panas juga boleh. Wis pedes mega, kemudian minum air panas. Nah, itu juga cepat larut juga ya, karena kelarutan senyawa-senyawa juga bagus tuh dalam air panas. Kemudian kapsaisin itu sendiri sebenarnya dia diproduksi oleh tanaman itu untuk sistem pertahanan dari gangguan luar, misalnya herbivora ya, hewan-hewan pemakan rumput, kemudian jamur-jamur ya, supaya tanaman itu lebih bertahan. Kalau kita lihat dari kelarutannya sekarang, nah ini ada satu penelitian yang membandingkan kadar kapsaisin ini dalam berbagai pelarut ya, ternyata yang paling bagus itu yang pelarut alkohol. Ini metanol yang tertinggi kadarnya, kemudian etanol, kemudian semakin nonpolar itu semakin rendah kelarutannya. Ini yang heksan hanya 0,37 ya. Heksan ini kan yang paling nonpolar dari 5 macam pelarut yang digunakan. Jadi memang relatif dia memang nonpolar, namun tetap terbaik itu pada alkohol. Nah, ini ada satu jurnal juga yang mengatakan bahwa kapsaisin itu alkaloid yang kelarutannya tinggi di dalam alkohol tapi rendah di dalam air. Nah, ini manfaat klinis kapsaisin yang ternyata dikaitkan juga dengan kapsaisin ya. Jadi manfaat klinisnya itu lebih ke arah kandungan utamanya yaitu kapsaisinnya, dan ternyata banyak sekali jurnal-jurnal yang menyebutkan tentang manfaatnya. Dan ini ada kaitannya dengan reseptor pedas ya, reseptor TRPV1, ini transient reseptor potential alkaloid subfamily member 1. Nah, ini di jurnal ini dijelaskan. Nah, kalau di lidah kita sendiri itu kan sebenarnya tidak ada pengecap pedas, tidak ada perasa pedas, adanya asin, kecut ya, kemudian manis, pahit, pedas itu enggak ada. Rasa pedas itu muncul karena stimulasi pada reseptor ini kemudian dibawa ke otak sehingga muncullah sensasi pedas. Nah, ini manfaat yang pertama, menghilangkan rasa sakit. Nah, ini banyak juga penelitian tentang ini. Jadi ada sekitar konsentrasi 8% itu yang sudah disetujui FDA untuk masuk dalam patch kulit. Kemudian kalau yang kita kenal sediaannya yang ada di Indonesia itu koyok cabe itu ya. Nah, bisa dibayangkan kira-kira rasanya seperti apa. Kemudian kalau kita lihat dari formularium Indonesia, ternyata juga formula-formula yang mengandung cabe itu sudah ada. Jadi memang untuk pemakaian topikal itu sudah ada acuannya dan penelitian pendukungnya juga banyak. Ini untuk menghilangkan rasa nyeri. Nah, ada penggunaan empiris, cabai merah itu dibuat serbuk, ya dikeringin, diserbuk, kemudian ditaburkan pada luka-luka. Nah, ini terus terang saya belum pernah nyoba kalau yang ini. Barangkali nanti Sobat Asifa ada yang ingin nyoba nih ya. Kemudian mengurangi berat badan, ya. Kalau orang bilang kalau makan pakai sambal itu kok jadi lemu, gitu. Jadi gemuk. Nah, ternyata kapsaisin itu sendiri justru bisa ini mengurangi berat badan. Ini banyak sekali studi yang mendukung itu ya, menunjukkan terjadinya peningkatan termogenesis dan oksidasi lipid. Jadi kalau kita makan sambal itu kan terus gemerobius ya, megap-megap, keringetan gitu ya. Nah, pada saat itulah terjadi termogenesis ya, kayak sauna itu ya. Sauna karena makan sambal. Nah, ini bisa mengurangi berat badan. Kemudian ada juga pengujian pada tikus ini ya, penggunaannya topikal. Jadi dioleskan secara topikal nanti bisa mengurangi penumpukan lemak di adiposa jaringan tikus gemuk. Nah, ini barangkali ada yang pengen nyoba juga ini dari sahabat Asifa secara topikal gitu ya. Kemudian anti kanker. Nah, ini juga banyak sekali studi yang menunjukkan tentang efek anti kanker baik pada kanker lambung, kanker usus besar, kanker payudara, kanker paru-paru, kemudian leukemia dan karsinoma hepatoseluler. Nah, di sini
pengujiannya macam-macam ya, jenis-jenis selnya bermacam-macam dalam jurnal ini. Barangkali nanti yang ingin mempelajari lebih dalam bisa langsung di searching ini ya. Kemudian di studi yang lain tetap ada temuan ini. Ternyata pada dosis tinggi itu kapsaisin justru memicu sel menjadi kanker. Nah ini berarti yang harus menjadi perhatian ya. Artinya tidak dalam bahan kimia yang kita pahami ya, baik itu bahan kimia organik, itu tetap berlaku dosis toksik ya. Jadi kita harus tetap memperhatikan jangan sampai berlebih gitu. Kemudian dalam sistem kardiovaskuler, kapsaisin juga memberikan pengaruh ya, antiplatelet ya. Walaupun ada jurnal lain yang menyebutkan sebaliknya. Nah, ini dalam hal-hal ini nanti ada yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian yang cukup dominan ini manfaat di gastrointestinal. Ini menarik juga ini. Jadi kapsaisin ini bisa menstimulasi gastrin ya, kemudian memiliki efek gastroprotektif. Nah, kita pahamnya kalau makan cabai itu nanti bisa bikin mah. Nah, ternyata penelitian ini berkata sebaliknya, dan ini tidak hanya satu jurnal ya, tapi sudah banyak juga yang menyebutkan ini, bahwa memang kapsaisin ini tidak merangsang, tetapi menghambat sekresi asam. Kemudian malah merangsang alkali. Ya. Kemudian melancarkan peredaran darah sehingga membantu dalam mencegah dan membantu penyembuhan tukak lambung. Ini banyak yang menyebutkan tentang ini ya. Barangkali nanti bisa kita coba gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir dengan cabai, tapi jangan lupa perhatikan jangan berlebihan. Jadi kapsaisin ini bisa menyebabkan peningkatan panjang dan keliling mikrofili pada usus ya, sehingga zat-zat makanan yang lain itu akan semakin mudah absorpsinya terbantu karena adanya kapsaisin ini. Nah, pada penelitian yang lain disebutkan juga dia membandingkan beberapa dosis ekstrak cabai diberikan pada tikus. Ternyata pada dosis rendah tidak menyebabkan kerusakan pada submukosa lambung. Kemudian pada cabai dosis 1 gram per kilogram berat badan ya, dari beberapa varietas cabai itu ternyata sudah mulai menimbulkan erupsi lapisan mukosa. Ini yang harus diperhatikan. Kapsaisin juga punya sifat antimikroba ya, jadi pada penderita mah tadi dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori penyebab penyakit mah. Dari data tadi kita bisa menyimpulkan bahwa aplikasi klinis yang sudah jelas itu adalah dalam hal nyeri. Kalau penggunaan yang lain masih terbatas. Jadi kalau misalnya kita ingin mengkonsumsi cabai masih yang wajar-wajar dululah yang standar. Nah, kemudian ada lagi fakta tentang cabai dan usia harapan hidup. Nah, ini ada suatu jurnal yang juga menyampaikan bahwa ternyata ini penelitiannya cohort prospektif ya. Jadi diikuti dari tahun 88 sampai 1994 dan ternyata orang kelompok yang mengkonsumsi cabai itu tingkat mortalitasnya rendah dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi. Nah, ini bisa memberi kematian 13%. Nah, ini kan lumayan ya. Kita bisa memperpanjang usia harapan hidup gara-gara penggemar cabai. Nah, ini kan luar biasa. Ini rekomendasinya cabai itu bisa menjadi komponen makanan yang bermanfaat. Nah, ini beberapa penggunaan di masyarakat ya. Penggunaan yang ringan-ringan ini ya, misalnya mengkonsumsi wedang lombok. Nah, ini ada dalam Instagramnya Pak Sudaryono. Nah, ini barangkali nanti bisa dicari di sana. Ada gaya minum lombok Pak Sudaryono ini dari Pelosok Kuning ya, di sebuah angkringan di Pelosok Kuning. Nah, ini menarik juga, saya pernah coba juga, enak juga rasanya. Kemudian ada resep juga untuk influenza, ini ramuan dengan menggunakan lombok, campur kunyit, kencur. Setelah direbus, jangan lupa ini jumlahnya, nanti dipastikan supaya tidak terlalu pedas, jadi bisa disesuaikan. Ya, ini
Ini ramuan yang bisa dicoba juga. Saya yakin rasanya juga enak ini kalau lombok, kunyit, kencur. Yang ini belum saya coba ini. Saya baru nyoba wedang lombok. Ya, mungkin kita bisa lihat dulu nih aktivitas Pak Sutaryono. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan. Hanya di tempat saya. Oh. Nggak kelihatan? Oke. Di next, Bu. Di slide ya? Nggak ada ya, Pak. Nggak kelihatan ya, Pak, videonya. Oke. Oke, ya, tidak kelihatan ya. Ya, oke, nanti bisa. Cek sudah. Masuk ya. Ya. Oke, saya kira dari saya sudah cukup ya. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi dengan Pak Muhadi nanti pengalaman-pengalaman beliau ketika membudidayakan cabai ya. Insyaallah itu satu hal yang sangat menyenangkan dan jadi sampai bisa kita lakukan ya. Bisa mengisi waktu-waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Saya kira itu Bu Irin, saya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena materinya luar biasa. Ya, pagi ini tuh saya datang sampai di kampus itu surprise, samping saya tiba-tiba melihat cantiknya ya. Biasanya kalau kita mandang-mandang tuh bunga ya. Bunga tuh cantik, ada warna pink, kuning, merah, ungu. Nah, sekarang luar biasa. Mungkin sahabat Asifa juga sering melihat di Instagram atau Facebook itu kan sekarang banyak sekali yang upload-upload foto tanaman gitu ya. Nah, ini yang unik apa? Adalah tanaman cabai. Dan saya juga baru tahu bahwa cabai itu bukan hanya warnanya merah, hijau. Merah, hijau, meja hijau, kadang-kadang kuning gitu ya. Ternyata ada yang warnanya ungu. Di sini ada ungu, ada merah, ada kuning, ada putih dalam satu tanaman. Ya, luar biasa ya uniknya cabai. Dan saya juga bingung dan bertanya-tanya. Dan bertanya-tanya, ini kenapa dalam satu tanaman itu bisa timbul warnanya bisa macam-macam? Kemudian kenapa tuh saya herannya warna ungu gitu, kenapa? Apakah ada hubungannya dengan antosian gitu Bu ya, atau bagaimana ya? Ini juga masih pertanyaan bagi saya, apakah ada hubungannya dengan antosian, senyawa antosian yang berwarna itu, atau ada pH di sini ya, itu menjadi pertanyaan. Dan sangat luar biasa tadi yang sudah kita dengar dari Bu Ana Mardianingsih mengenai manfaat cabai. Dan mungkin yang bagi-bagi yang suka pegel-pegel itu sudah merasakan khasiat cabai secara nggak langsung. Ternyata ada koyo cabai ya, ada bentuk pads yang sudah banyak beredar. Kemudian yang sangat tadi juga surprise bagi saya, kenapa bisa mengurangi berat badan. Mungkin saya juga termasuk penggemar cabai Bu Ana. Ya, suka nyambel gitu ya. Ya mungkin itu akibatnya kenapa kok saya makan banyak, makan pakai sambal itu kan makannya lahap gitu ya. Makannya tambah pingin nambah lagi gitu ya. Tapi ternyata kok enggak gemuk-gemuk. Nah, itu karena kapsaisin itu tadi. Ya. Mari kita untuk mempersingkat waktu kita masuk ke materi yang kedua. Materi kedua kita I want to be fuckboy. Bagaimana budidaya cabe? Nah, ini kan PR berat. Nanti akan mengetahui bagaimana
manajemen kebun rumahan, dan materi ini akan disampaikan oleh praktisi yang luar biasa ya, Bapak Apoteker Muhadi Sarjana Sayana. Apa kabar Pak Muhadi? Pak Muhadi bisa di-unmute? Jelas suaranya Bu. Ya, apa kabar Pak Muhadi? Baik. Lagi di mana nih? Di samping kebun. Udah, ya kita di masa pandemi ini mungkin sumpek gitu ya, kadang-kadang di rumah aja ya, di rumah terus ketemu orang biasanya apa namanya suka tegur sapa dan lain sebagainya. Nah ini mungkin mulai ada yang secara psikologi mulai agak stres. Nah kalau kita lihat kebun tuh rasanya asrik dan sejuk gitu ya Pak ya. Nah dan ternyata yang dibahas oleh Bu Ana ada manfaatnya dan luar biasa sekali Pak Muhadi. Dan sedikit saya sampaikan mengenai profil dari Pak Muhadi. Nah beliau teman kuliahan, teman belajarnya ya Bu Ana. Jadi beliau juga lulus S1 pada tahun 2000 dan lulus apoteker pada tahun 2001. Dan sejak lulus hingga sekarang beliau mengabdi di PT Sinde Budi Sentosa ya. Dan sejak tahun 2017 sampai sekarang, sampai saat ini beliau menjadi penanggung jawab bagian produksi di kebun tanaman herbal ya, obat tradisional PT Sinde. Dan beliau juga memiliki kegiatan ya sebagai owner, beliau adalah sebagai owner kebun Faris di Tambun, Bekasi, dan kebun Pojok Deso di Sedayu Bantul. Wah, untuk membersihkan waktu, kita sambut yang mulia Pak Muhadi. Ya silakan mempresentasikan materi. Kita beri waktu 40 menit gitu ya Pak ya. Lamaan Bu. Lamaan. Jadi kita lanjut dengan sesi tanya jawab dan saya peringatkan lagi kepada para peserta yang ingin bertanya silakan chat room di Zoom atau berikan komentar di YouTube, nanti kita akan ringkas, kita rangkum pertanyaan-pertanyaan kita tampung, nanti akan ada dua yang terpilih untuk pertanyaan yang terbaik. Ya silakan Pak Muhadi, waktu saya. Selamat pagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya dari Losok Tambun Bekasi bisa ditangkap dengan jelas teman-teman Sobat Asifa. Sebetulnya kalau saya diminta untuk ngisi materi seperti ini malu ya, karena harus berdampingan dengan para dosen yang sudah kesehariannya mengajar ya, udah kesehariannya mengajar, yang diajar juga mahasiswa ya, sementara saya kesehariannya sebetulnya ya diproduksi ya, lebih banyak tidak terlalu banyak urusannya, istilahnya kaitannya dengan ajar-mengajar ya, lebih banyak bagaimana mengawasi efisiensi produksi, masalah pelaporan dan sebagainya. Memang sih hobi ini saya tekunin sebetulnya sudah sejak lama, cuma ya selama ini memang hanya sekedar hobi. Dan ya kenapa bisa jadi kita jadi penanggung jawab kebun juga ya, belajar sebetulnya dari ketidaksengajaan, gara-gara ada teman yang lapor bahwa Pak Mohdo hobi tanaman ya, kita dilaporin ke pemilik pabrik ya, kebetulan buka lagi beli lahan ya, proyek pertama saya waktu itu adalah suruh nanam cabai. Jadi suruh nanam cabai, bibitnya waktu itu diambil dari Solo oleh ownernya, yang setelah saya semai ternyata 50% nggak numbuh bijinya. Jadi ya malu juga sih sebetulnya, dari sekian banyak biji kok setengahnya nggak numbuh gitu kan. Ya usut punya usut, ya setelah saya ganti benihnya, lah kok numbuh lah, kesimpulannya ya hanya satu lah, kayaknya bijinya kurang bagus. Oke, seperti itu. Waktunya mungkin saya tidak terlalu pandai untuk bikin slide ya, jadi mungkin tidak sebagus punya dosen slide-nya, tapi semoga ini bisa ya memudahkanlah minimal. Saya di sini pun hanya berbagi cerita bagaimana
selama ini ya saya, kami dan tim ya, artinya menanam cabai ini hanya untuk skala rumahan. Meskipun orang tua saya sampai saat ini sih insya Allah di Sedayu ya masih tetap budidaya cabai di sawah, gitu kan, masih tetap budidaya cabai di sawah, dan ini memberikan ya semangat tersendiri. Jadi meskipun kita berjauhan antara saya, adik sama orang tua, ya hari-hari kalau udah membahas cabai serasa tiada habisnya seperti itu. Bagaimana cabai yang tadi Bu Maya sampaikan harganya kayak roller coaster ya, naik turun. Kadang kalau di petani di Jogja mungkin harga dari petani 50.000 sampai di Bekasi sih biasanya sudah angkanya 100.000 atau lebih ya. Jadi kalau di Jogja harga cabai bisa sama hal itu saya juga heran, karena di Jogja terkenal banyak petani cabai ya, tapi itulah mekanisme pasar ya seperti itu. Oke, mungkin ini slide-nya hanya kurang lebih ada 30 atau 40, tapi tidak terlalu banyak mengupas masalah yang teknis kecil-kecil. Jadi tipsnya nanti secara garis besar, semoga nanti bisa lanjut di diskusi. Kalaupun nanti waktu tidak cukup, kita bisa langsung mungkin bisa ya japrian, atau mungkin bisa ya add pertemanan saya di Facebook, atau mungkin bisa di IG saya, ya silahkan. Oke, untuk persiapannya yang paling utama adalah masalah pemilihan varietas atau jenis tanaman. Tadi Bu Ana sudah menyampaikan ya masalah varietas ya segala macam. Kalau untuk rumahan, skala rumahan dalam arti selama ini mungkin kita milih nanamnya itu di pot atau di polybag, saya selalu menyarankan kalau untuk cabai rawit pilih varietas-varietas yang memang dia posturnya tidak terlalu besar supaya tidak mempersulit perawatan ke belakangnya, kemudian juga mempermudah penanganannya ya, karena sekarang kita trennya urban farming, apa-apa dikecilin ya. Kalau cabai juga maunya pohonnya yang kecil-kecil saja ya, syukur pohonnya kecil buahnya banyak. Yang kedua masalah pemilihan lokasi tanam, ini kaitannya dengan tadi sudah disinggung juga bahwa tanaman cabai ini ya termasuk suka dengan yang namanya sinar matahari. Jadi seandainya ya seandainya memang berniat menanam cabai, nah, coba lihat lokasi di halaman kita, di sekitar kita, mana yang sekiranya memiliki cukup banyak ya intensitas sinar matahari. Kalau sekarang mungkin karena hujan atau ya sering mendung, ya ini sudah resiko ya, artinya tetap usahakan kalau menanam cabai kita pilih lokasi yang memang cukup sinar matahari. Mungkin Tuhan sudah berapa kali juga cerita gitu kan ya, kalau memang tempat atau lokasinya kurang sinar matahari biasanya tidak akan optimal seperti itu. Kemudian untuk pola tanamnya, pola tanam ini untuk pemilihan tadi, saya balik ke satu lagi dulu aja. Ini contoh yang saya tanam, ini sebetulnya tidak terlalu terkenal varietasnya. Ini namanya varietas kawat ya. Ini termasuk tipe cabai merah keriting yang tipe Sumatera. Dia cabainya relatif kecil-kecil. Kalau di standar pasar domestik mungkin tidak masuk standar ya. Tapi kalau untuk urusan dapur, insya Allah mau ukuran berapa aja juga masuk. Ya. Karena ini paling ukuran panjangnya hanya sekitar ya sekitar 12 sampai 15 cm. Tapi buahnya banyak. Jadi kalau tanam di pot kecil itu nyenang ini jenis cabai keriting yang satu ini ya. Nah, seperti itu. Dulu bapak saya juga terkesima ketika melihat tanaman cabai ini, tapi ternyata ditanam di Jogja hasilnya kurang bagus. Jadi kembali lagi kecocokan dengan lingkungan ini harus diperhatikan. Ya, ini kelebihannya itu dia genjah, mudah berbuah, relatif tahan sama penyakit. Buahnya lebat, cuma kelemahannya satu ya, buahnya kecil-kecil seperti itu. Ini contoh berikutnya varietas Dewata ya. Dewata dulu varietas ini dikeluarkan oleh Tapanah Merah. Varietas awal yang awal beredar itu yang Dewata F1 sebetulnya, dia kategorinya hibrida ya. Kalau yang kawat tadi dia masuk yang OP, jadi masuk yang non hibrida, artinya dia benihnya bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, untuk varietas Dewata ini sekarang sudah diperbaiki varietasnya dengan yang Dewata 43F1. Ini dia termasuk
mudah perawatan, mudah berbuah, cuma kelamaannya kalau untuk musim hujan dia rawan serangan jamur, ya, rawan serangan jamur, nanti dibahas di belakang. Kalau untuk yang jenis varietas ini kita ibaratkan nanam di pot 15-20 cm insya Allah berbuah. Yang ada di foto itu adalah foto saya tanam di polybag diameter sekitar 15 cm. Saya nanamnya di atas atap, ya, di atas atap rumah, ya, karena memang dibilang kebun varis, tapi ya kalau orang nyari kebunnya juga bingung karena ada di atas atapnya lokasinya sebetulnya. Tadi di komentar mungkin ada yang nanya tanggulnya di mana, ya nanti nyambung di belakang ditanya. Ini varietas lain cabai merah besar sebetulnya, tapi tidak terlalu besar juga. Ini varietas anis IPB, ini kategori cabai merah besar. Ini dia cepat berbuah. Untuk ukuran cabai merah besar cukup pedas. Perawatannya juga mudah. Bisa dilihat dengan media tanam abal-abal seadanya, dia bisa berbuah cukup lebat seperti itu. Ya, jadi untuk kategori cabai merah besar, kalau untuk di pasar ini mungkin susah masuk standar, ya, karena buahnya mungkin tergolongnya kecil. Sementara di pasar itu tuntutan untuk cabai merah besar ya biasanya ya sejempol-jempol ke atas. Ini spesiesnya lain, ya tadi Bu Ana sudah membahas masalah spesies, beberapa spesies cabai yang banyak ditanam di Indonesia. Untuk yang spesies Capsicum sinensis ini termasuk tidak umum sebetulnya kalau dibudidayakan di negara kita, ya. Jadi kalau tadi bicara level kepedasan, untuk yang spesies-spesies ini menguasai deretan atas dari cabai-cabai terpedas. Ini hasil tanaman yang saya tanam beberapa waktu yang lalu, ini dengan ya cara semi hidroponik, ya. Itu buahnya bentuknya unik. Ini level kepedasannya sekitar 1 juta Bu Ana. Tadi bisa dilihat mungkin di daftarnya Bu Ana, mungkin dia selevel dengan Buxiologia, ya, seperti itu. Ini sangat pedas, ya. Kita dulu pernah ya kilaf, ya, masak dengan cukup dengan 3 buah aja ya nangis juga, ya, kita. Nah, ini ada kelemahannya apa? Jadi meskipun dia buahnya unik, sangat pedas, buahnya juga lebat, tapi dia untuk mulai berbuahnya lama. Jadi mungkin perlu waktu 3 bulan lebih baru dia mulai berbuah dan berbuahnya. Sementara kalau cabai rawit mungkin ya 2 bulan atau 2 bulan lebih sedikit setelah tanam dia sudah mulai berbuah. Dari sisi rasa mungkin agak kurang familiar juga, karena untuk yang tipikal Capsicum sinensis ini ada rasa langu, ya, kalau orang saya bilang itu langu, kalau bahasa Indonesianya apa ya langu, saya juga kurang paham seperti itu. Kalau tadi di slide-nya Bu Ana menyebutkan ada cabai rawit yang Kalimantan yang sampai level pedasnya itu sampai 480.000 SHU. Saya juga pernah punya, ya, cabai rupanya ketika ditanam di Bekasi pedasnya berkurang jauh. Jadi setelah saya telusuri lebih lanjut, ternyata jenis cabai rawit Kalimantan yang sangat pedas itu dia memang endemik, hanya tumbuh di daerah sana untuk bisa menghasilkan tingkat kepedasan yang optimal, ya. Mungkin nanti bisa dibaca-baca cabai rawit hiung, ya, namanya itu seperti itu. Nah, ini kalau ini yang cabai hias, ya, mungkin yang punyanya Bu Ana mungkin lebih bagus, ya. Ini hanya kita ngambil contohnya saja. Ini kalau ya hobi tanaman aja tapi nggak terlalu suka pedesnya, ya mungkin bisa jadi pilihan pertama, ya, karena ini sangat termasuk relatif mudah nanamnya, kemudian juga buahnya unik. Tapi jangan dikira bahwa buah warna-warninya ini, oh, yang cabang sana muncul warna ungu, cabang sini muncul warna putih, cabang sebelah muncul yang kuning, bukan demikian. Jadi perbedaan warna-warni sampai disebut pelang ini sebetulnya karena perbedaan usia atau tingkat kematangan dari buahnya, seperti itu. Ya, untuk produktivitasnya tidak banyak, ya, dia untuk satu pohon nggak bakal nyampe setengah kilo, ya, paling hanya beberapa satuan juga sudah cukup bagus. Ini untuk lokasi tanam.
Lokasi tanam pastikan cukup sinar matahari, ya kalau masih sekitar 7% masih oke lah, tapi kalau di bawah itu biasanya akan banyak hambatan nanti. Biasanya kalau kurang sinar matahari yang sedang terjadi adalah tanaman ini daunnya akan lebar, kemudian cungkring ya atau langsing, dan yang fatal lagi akan males untuk berbunga, apalagi berbuah ya seperti itu, karena fotosintesanya tidak optimal, sehingga kalaupun berbunga rawan rontok seperti itu. Kemudian untuk ketinggian lokasi umumnya antara 1 sampai 1.500 meter ya. Ya ini masih rata-rata wilayah kita. Ada karakter yang khas dari cabai ini, ya, makin tinggi lokasi penanamannya, nanti dia usia mulai berbuahnya akan makin lambat. Jadi kalau saya nanam cabai misalnya varietas bara di Bekasi 2,5 bulan sudah berbuah, mungkin kalau ditanam di wilayah lain, mungkin yang di daerah mungkin mana yang adem ya, mungkin daerah Dieng, ya itu akan mungkin bisa 3 bulanan baru dia mulai berbuah. Kemudian yang berikutnya harus terhindar dari air berlebih ya. Air berlebih ini bisa diterjemahkan macam-macam. Kalau di tempat saya sih air berlebih ini dalam tanda petik ya banjir ya, karena kebetulan, bukan kebetulan ya, ini kebetulan atau kesalahan ya, karena memang di wilayah saya termasuk sering banjir. Jadi saya kenapa kalau nanam cabai ya apalagi musim-musim seperti ini, ya kita lebih aman di atas ya. Kalau enggak di atas ya kita bikin istilahnya dudukan supaya nanti kalau ada ya kiriman air dari Bogor atau dari tempat lain tidak ikut terendam. Jauh dari tanaman sefamili terung-terungan, tadi Bu Ana sudah nyinggung juga, makasih Bu Ana. Jadi apa aja sih yang masuk tanaman terung-terungan, ya termasuk tomat, termasuk terong. Kalau tomat sebetulnya pengalaman saya relatif tidak terlalu ngerecokin ya, tapi kalau yang tanaman terong itu benar-benar membuat kita harus bekerja keras kalau memang kita mau menanam cabai. Kemudian yang berikutnya, sirkulasi udaranya harus bagus, ya harus baik. Jadi kalau nanamnya di tempat yang istilahnya terlalu rimbun, kemudian sirkulasi udaranya bagus, lembab, ya, mengakibatkan kelembapan atau RH-nya terlalu tinggi, otomatis itu nanti akan memicu pertumbuhan jamur dan lain-lain yang akan memperberat usaha kita untuk mendapatkan hasil yang baik dari tanam cabai ini. Untuk pola tanamnya bagaimana? Ini saya menyarankan untuk polikultur ya, karena atau meskipun ada opsi monokultur, artinya monokultur ini kita nanamnya hanya nanam cabai aja. Artinya kita punya lahan misalnya 20 meter kita tanamin cabai semua. Ya dengan resiko ya kalau satu kena penyakit ya semuanya kena gitu kan, satu kena hama ya ludes semua gitu, seperti itu ya. Tapi ada enaknya adalah kita lebih fokus ya perawatannya gitu. Untuk yang polikultur ini lebih saya sarankan, selama ini saya juga tidak nanam monoton cabai, saya kombinasikan dengan bunga, dengan jagung ya, meskipun lahan sempit ya kita nanam jagung di pot-pot di poliklinik tidak masalah. Kemudian kita juga dengan mungkin bawang merah juga bagus ya untuk kombinasi ini, untuk ya nanti teman-teman mungkin bisa baca-baca ya masalah. Kalau di kita mungkin simbah-simbah kita tahu istilah tumpang sari ya. Kalau di luar negeri itu lebih kerennya dengan istilahnya companion ya, companion planting. Nanti silahkan cari literaturnya, baca-baca, banyak pengetahuan yang amat sangat menarik masalah companion planting ini. Companion planting ini sangat menarik, di luar negeri itu istilahnya banyak dibahas, di tempat kita justru malah makin hilang. Ini saya sudah membuktikan sendiri ya, dengan istilahnya kombinasi ya, dengan polikultur, dengan companion planting, masa hari ini amat sangat-sangat mengurangi intensitas serangan. Ini yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini yang di pojok desa ya, ini kondisi kurang lebih minggu lalu. Di sana karena kita punya tujuan khusus ya, kita nanamnya memang full ya, full cabai semua, kurang lebih ada 500-an pohon di sana. Untuk yang tanaman tomat baru mulai tanam ya untuk selingan ya, itu perlu memang perlu agak fokus ya di situ. Nah, ini yang di sebelahnya lagi. Nah, itu di belakangnya kelihatan. Nah, itu saya kombinasikan dengan tanaman bunga. Kalau di sebelah kanannya sebenarnya ada tanaman jagung juga di situ, seperti itu.
Yang berikutnya, nah sistem tanamannya mau pakai apa? Kalau yang sekarang mungkin trennya hidroponik, ya trennya hidroponik. Kalau hidroponik mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu, mungkin sudah banyak yang praktek. Seperti mungkin nanti kalau yang pengen ketemu sama Bu Ana juga, Bu Ana sudah cukup mahir juga untuk hidroponik sebetulnya, cuman ya belum mau berbagi aja, nanti mungkin sekali waktu untuk yang topik tanaman bisalah berbagi ya. Untuk yang konvensional lebih familiar ya, kita dengan media tanam utamanya tanah sebagai tempat tumbuhnya. Nah, ini relatif lebih mudah dan murah. Kalau untuk hidroponik agak mahal di investasi awal, karena untuk nutrisinya juga harus khusus ya, namanya abimik ya, abimiknya juga harus abimik khusus cabai. Ya ini lebih rumit dan praktis lebih mahal ya, mau nggak mau dihitung dari manapun tetap ya lebih mahal. Untuk skala hobi bisalah untuk dipelajari seperti itu. Musim hujan, tak waktu tanamnya kapan? Sekarang udah masuk musim hujan ya, musim hujan ini memang ada positifnya, ada enaknya, kita lebih hemat penyiraman ya, cuman masalah lain adalah rawan jamur ya, ini yang bisa menghancurkan semua tanaman cabai kita jika kita tidak waspada. Kemudian lalat buah, nah lalat buah ini Bu Ana update nih, minggu lalu nih buahnya pada bonyok-bonyok ya, padahal sudah di warning hati-hati musim hujan banyak lalat buah. Nah, kemudian media tanam menjadi cenderung mudah asam ya, karena hujan kalau di sini memang cenderung asam, jadi harus perlu ekstra penanganan. Kemudian pupuknya juga harus ekstra, karena sekali kita mupuk baru dipupuk hari ini, tahu-tahu sore atau besok sudah hujan ya, sudah pupuknya hilang ya. Tanaman cenderung di musim hujan ini biasanya akan merana. Kalau musim kemarau ya, terus penyiraman, tapi relatif aman ya dari penyakit jamur ya. Kemudian ya pupuk relatif hemat. Kemudian ini hamanya lain, jadi rawan OPT ya, artinya organisme pengganggu tanaman ya, kutu-kutuan itu seperti itu. Ya sempat sharing dengan beberapa teman yang kemarin mungkin ya, termasuk Bu Ana juga, yang sempat nanam di musim kemarau ya, harusnya musim hujan ini kutu-kutuannya berkurang ya Bu ya. Kalau nggak berkurang nanti ditambahnya disemprot aja, sering disemprot pakai air aja. Nah ini untuk media tanam yang digunakan apa? Ya satu hal yang penting adalah ketika kita bercocok tanam untuk skala rumahan ya, tapi ini mungkin pakai polybag atau pakai pot, itu pastikan cukup poros ya. Cukup poros ini artinya mudah meneruskan kelebihan air. Kalau orang Jawa bilang ya, jangan sampai nanam dengan media tanam yang ternyata setelah kena air hujan sebentar atau disiram bacak ya, sebenarnya bacak airnya menggenang terlalu lama, itu beresiko ya, nanti beresiko untuk memicu jamur, tanamannya juga nggak berkembang dengan baik gitu, seperti itu. Nah untuk yang pH atau tingkat keasaman ini idealnya antara 5,5 sampai 6,8 ya, jadi kalau angka 7 mungkin yang biasa bilangnya angka 7 itu netral ya, apalagi maunya netral ya, ternyata kalau cabai ini ya pH-nya agak sedikit ya di bawah netral, tapi masih dalam ring antara 5,5 sampai 6,8. Nah, ngukur pH-nya bagaimana? Itu ada alatnya ya, teman-teman sudah tahu ya, teman-teman mahasiswa, teman-teman sobat Asifa ya, dengan pH meter ya. Kalau yang simpel ya dengan kertas lakmus lah itu ya. Tapi pH meter untuk tanah pun ada, yang harganya juga tidak, yang murah juga ada, yang mahal juga ada. Kemudian berikutnya apa? Sesuaikan ya volume media tanam dengan karakter tanaman ya. Seperti di awal tadi disebut, karakter tanaman cabai ini ada yang kecil, ada yang pendek, ada juga yang besar ya, kayak jenis yang big black mama atau bujologia dan beberapa mayoritas yang spesies Capsicum sinensis itu posturnya cukup besar ya. Bahkan untuk Carolina Reaper kita pernah nanam itu tingginya sampai mendekati 3 meter ya, di kebun Bojonteso yang di Sedayu itu sampai hampir 3 meter tingginya. Jadi sampai ada yang komentar, emang tanaman cabai merambat ya? Ya kalau yang merambat setahu saya cabai jamu ya, bukan cabai seperti itu ya. Mungkin tadi di komentar ada yang nanya itu cabai yang paling pedas apa, tadi Bu Ana juga sudah sempat melihatin di slide ya. Untuk yang Carolina Reaper ini memang sampai saat ini masih resmi menjadi yang terpedas ya. Termasuk nanamnya juga tidak mudah ya, makanya jadi tantangan tersendiri. Dulu pas awal saya kenal Carolina Reaper ini
per buahnya bisa sampai harganya bisa sampai 50 sampai 75 ribu. Kalau sekarang sudah tidak terlalu mahal ya, sudah cukup murah karena sudah banyak yang mengebunkan juga. Nah, untuk media tanam berikutnya yang perlu perhatikan adalah disiapkan minimal 2 minggu sebelum ditanami. Jadi jangan menggunakan media tanam yang hari ini dicampur, hari ini ditanami. Sangat berisiko ya. Satu, karena itu belum stabil. Yang kedua, ya kita nggak bisa mengetahui ini kira-kira tanaman tumbuh nggak. Dalam 2 minggu, kalau rumput aja nggak numbuh, gitu kan, ya kita harus curiga, gitu kan. Ini media tanam ada apanya? Sampai nggak ada tanaman rumput aja nggak bisa numbuh, dibiarin 2 minggu, itu artinya ya belum siap untuk ditanami. Nah, ini selingan, ini yang pojok atas, yaitu ya alhamdulillah sih, Bapak sama simbok saya juga ikut terlibat ya dalam proyek tanam-menanam cabai di sekitar rumah. Beliau itu sedang di samping tanaman cabai bujologia, ya itu cabainya mirip, ya kalau di luar ini disebutnya cabai ya ghost pepper, ya ghost pepper, cabai setan. Jadi mungkin ya kalau dibilang cabai setan yang sebenarnya yaitu ya yang ghost pepper itu. Ini tingkat kebebasannya sekitar 1 juta. Ya, kalau yang foto yang cabai keriting di bawahnya ini saya tanam di polybag ukuran 30 cm ya, diameter 30 cm. Yang foto yang sebelah ini cabai impor ya, ini cabai silangan dulu kita dapat dari teman benihnya. Itu 1 butir 10.000 dulu ya. Untuk yang warnanya krem itu 1 butir dulu kita beli 10.000 bijinya. Ya, kita beli hanya 2 butir dulu, yang berhasil hanya 1, tapi masya Allah itu buahnya luar biasa banyak itu buah. Tapi tadi Bu Ana sudah nyinggung masalah ya kultivar ya. Karena ini dulu masih turunan pertama, masih F1, jadi ketika dicoba ditanam di turunan kedua ternyata karakternya berubah ya. Jadi sudah tidak seperti yang di foto. Oke, untuk yang berikutnya kita bahas masalah media semai. Ini tahap kritis ketika kita akan menyemai cabai. Istilahnya kalau kita mau semai cabai karena cabai ini memang dari dia masih biji sampai matang itu musuhnya ada saja ya, jadi memang harus dipersiapkan dengan benar ya. Lebih aman kalau lebih simpelnya dibilang gunakan media yang steril, artinya relatif bebas dari hama dan penyakit ya. Kalau beberapa istilahnya SOP atau beberapa cara itu menyarankan bahkan untuk jika menggunakan media semai yang masih ada unsur tanah, pupuk kandang itu dikukus dulu ya, dikukus ya. Jadi kayak kita ya ngedang ya istilahnya, dikukus sampai untuk memastikan bahwa media tanamnya steril ya. Kemudian steril itu kan mungkin hanya sesaat ya, ketika kita pakai ya sebentar ya mungkin sudah pasti akan ditumpin lagi, ada spora mampir terbawa angin dan sebagainya ya. Ini untuk pengaman berikutnya bisa ditambahkan jamur juga ya, jamur trichoderma maupun glio ya. Ini sudah banyak di pasaran, jadi nyari trichoderma harganya juga cukup murah, atau ukuran untuk 100 gram paling hanya sekitar 10-20 ribu ya. Sangat-sangat membantu insya Allah itu untuk pengamanan media semai di musim, apalagi di musim hujan seperti sekarang ini ya. Terus seperti itu. Yang alternatif lain bisa pakai sekam bakar ya. Sebako itu sekam bakar sama kokopit. Nah, kalau yang hidroponik mungkin familiar dengan rock wool ya. Rock wool itu yang media tanam sudah ya steril ya, sejenis serat batuan ya, sebenarnya rock wool ya, seperti itu. Ya, dengan kokopit murni pun bisa ya, seperti itu. Ini contoh beberapa foto dokumentasi. Pak Muhadi, mohon maaf. Ya. Di tampilan kami ada sedikit kendala dari tampilan slide Bapak, bisa minta tolong bagian chat itu diminimize Pak? Iya. Tidak mengganggu karena tampilan kami slide Bapak ada blok hitam. Nah itu bagian itu dipencet tanda silang Pak sebelah kanan atas. Di chatnya di kolom yang hitam itu. Nah itu bisa dihilangkan Pak, betul? Di close. Masih kelihatan Bu? Masih kelihatan.
atau di close gitu Pak? Oh, sensor ini bisa diulang Pak, bisa di close dulu, di stop dulu, stop screen. Ya. Stop screen. Ya. Kemudian diulang kembali, Pak. Start screen. Yang paling bawah, iya betul. Ini silakan dilanjut saja Pak. Tidak apa-apa. Mohon maaf atas gangguannya. Nanti bisa terbaca. Nanti mohon peserta nanti mungkin mencatat apa-apa yang dibicarakan Pak Muhadi gitu ya. Silakan dilanjutkan Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Untuk perlakuan selanjutnya untuk masalah perlakuan benih. Jadi untuk perlakuan benih ada beberapa tahap. Yang paling umum perendaman. Ini perendaman bisa menggunakan air hangat kurang lebih 50 derajat Celcius ya cukup 4-12 jam. Ada juga yang menggunakan perendaman ini dengan tambahan bawang merah geprek ya atau irisan juga tidak mengapa. Saya sudah membuktikan dengan penambahan bawang merah ini benih lebih mudah tumbuh, ya lebih mudah tumbuh, lebih cepat. Bahkan pernah kita coba perendaman biji cabai yang terkenal susah tumbuh ya, itu dengan dibantu itu dalam waktu satu kurang dari 24 jam itu sudah keluar akarnya. Ya, kadang kalau kita merendam benih, bisa jadi benih akan tenggelam. Kadang juga itu tetap sebagian akan ngambang. Kalau secara umum ada yang bilang, kalau bijinya tenggelam, itu yang bagus, yang ngambang dibuang saja. Kita pernah coba juga, apakah yang ngambang selalu jelek? Tidak. Ya, ternyata yang ngambang pun, saya sering mencoba sendiri, itu tetap bisa tumbuh. Ya, jadi kalau beli biji cabai, bijinya mahal, direndam ngambang, udah tanam aja, jangan sampai rugi. Ya. Jadi setelah direndam, benih bisa langsung disemai atau diperam juga bisa. Ya. Kalau para petani penyemai cabai biasanya akan diperam dulu, ya, diperam beberapa hari sampai nanti keluar akar putihnya kecambah, baru dipindah. Ini contoh penyemaiannya. Ya, contoh penyemaiannya. Ini ada yang dengan medianya, bisa dengan kokopit murni. Ini kita coba ya dengan Tresemme. Ini dengan campuran. Ya. Berikutnya, ini contohnya dengan rockwool. Ya, dengan rockwool. Jadi kita waktu itu pas mencoba untuk semai benih-benih yang cukup mahal harganya ya, kita harus mengantisipasi ya sebisa mungkin ya untuk menghindari serangan-serangan terutama jamur ya, kita gunakan media semai yang steril. Kalau yang model keroyokan seperti foto yang sebelah itu nanti biasanya akan agak lebih sulit atau lebih waspada ketika tahap pemindahannya. Kemudian untuk tahap pindah tanam ini pastikan lokasi tanamnya sudah siap seperti di awal tadi. Kemudian usahakan pindah tanamnya sore hari ya, sore hari. Nah, termasuk ini waspada juga karena kadang beberapa OPT ini di sekitar lokasi tanam sering lepas dari pengawasan, misalnya bekicot ya. Jangan sampai sore kita pindah tanam pagi-pagi sudah habis semua. Ini banyak cerita dari teman-teman ya. Baru pindah sore, pagi udah habis ternyata setelah usut punya usut, ya dimakan sama yang namanya bekicot atau siput atau sejenisnya. Kalau sekarang yang di sini yang merajalela yang disebutnya, saya kurang tahu namanya res-respo ya, bilang res-respo atau siput telanjang itu sangat rakus ya, kita menghabiskan tanaman kita semuanya.
Nah, untuk usia tanam pindahnya kapan, usia berapa, itu tidak terlalu mengikat. Saya pernah coba mau dari 2 daun sampai bahkan sampai 10 daun, tidak masalah. Yang penting media tanam, lokasi tanam akhirnya sudah siap. Tapi secara umum biasanya kalau sudah 4 sampai 8 daun itu sudah siap dipindah. Nah, jadi untuk pemindahnya harus hati-hati untuk meminimalkan akar yang rusak, ya, apalagi dalam semennya model keroyokan seperti di slide sebelumnya tadi. Nah, untuk fungisida ini yang umum mungkin jadi antrakol, tapi saya sendiri juga sangat-sangat membatasi ya pemakaian fungisida, lebih banyak mengandalkan fungisida biologis ya, kombinasi triko dan glio ya, seperti itu. Nah, untuk wadah tanamnya sekali lagi disesuaikan. Jangan khawatir, mau kalau kita wadahnya besar, tanamannya kecil, ya satu wadah bisa kita kasih 2 pohon, atau 2 bibit, 3 bibit, tidak masalah. Ya, seperti itu. Ini contoh-contohnya, tahap-tahapnya mulai dari media ya sebelum ditanam, kemudian mulai pindah. Ya. Itu di foto paling ujung, ya kanan, itu satu polybag kita tanam sampai 3, ya, tidak masalah. Ya, seperti itu, tidak masalah. Ya, untuk pemupukan pertama biasanya 1 minggu setelah pindah tanam ya. Ini pemupukannya bisa dengan organik atau anorganik ya, ini masing-masing ya, pilihan saja. Kalau kita sih, kalau saya karena di sini dengan segala keterbatasan ya, pupuk organik juga tidak mudah ya, kita gunakan biasanya NPK mutiara ya, NPK mutiara seperti itu. Nanti NPK mutiara juga cukup murah ya, sekilo paling harganya sekitar 15.000 kalau di sini. Yang diperhatikan adalah sangat-sangat adalah dosisnya ya, dosisnya. Ini mungkin kalau yang biasa kita sudah ya, teman-teman yang mahasiswa farmasi ya, tentunya untuk dosis ini sangat perlu diperhatikan ya, karena kita dengan dosis terlalu tinggi ya tanaman nanti akan berisiko overdosis ya, sama ya, mati keracunan. Yang biasa kita lakukan ya cukup 1-2 sendok makan saja per ember. Jadi sangat-sangat irit. Nanti satu tanaman dikasih 1 gelas sudah cukup ya untuk tahap-tahap awal. Ya. Kemudian yang berikutnya, hindari pemupukan ketika kondisi terlalu basah. Ya. Jadi ketika kondisi media terlalu basah atau habis kehujanan, sebaiknya jangan dipupuk karena nanti hanya akan mubazir saja ya, terbuang. Ya. Untuk pupuk yang khusus cabai ada sebetulnya, ya, banyak dijual juga mungkin saat ini ya, Abimic yaitu memang pupuk yang biasa dipakai untuk tanam secara hidroponik ya, jadi memang diformulasi khusus memang untuk cabai ya, yang untuk cabai ada, yang untuk tomat ada, tapi ya memang harganya lebih mahal ya, biasanya mungkin sekitar ya 20.000 untuk kemasan terkecil, itu nanti dilarutkan ke 100-200 liter air. Nah, untuk tambah nutrisi bisa dibantu dengan pupuk daun, mungkin yang familiar Gandasil atau Sampoerna atau apa ya, itu Gandasil, ada Gandasil D, ada Gandasil B. Nah, untuk tahap awal penyemprotannya dengan Gandasil D ya, atau yang D itu daun, kalau B untuk nanti ketika sudah masuk ke masa generatif atau mulai berbuah. Nah, ini langkah pemeliharaan berikutnya untuk sanitasi, ini juga perlu diperhatikan, jangan biarkan media tanamnya ini ditumbuhin tanaman-tanaman liar ya, liar, tanaman-tanaman rumput-rumputan. Apalagi kalau sampai ada tanaman ageratum atau babadotan di sini, di Jogja apa ya namanya itu, kalau di Jogja itu yang sangat-sangat beresiko kalau ada tanaman itu, karena dia merupakan virus ya, merupakan inang dari virus kuning, jadi tempat nongkrongnya di situ. Ini yang berikutnya, kita perlu juga merempel atau membuang daun-daun dan tunas air yang tumbuh di dekat media tanam. Ya, ini untuk mengurangi serangan hama, serangan penyakit yang tular tanah, terutama yang kategori jamur. Ya, jadi seperti itu. Jadi diutamakan yang lebih dekat dengan media tanam ya, karena rawan kena cipratan tanah ketika disiram atau kehujanan, ya itu sebaiknya dirempel atau dikurangi. Nah, untuk investasi atau hama mulai nempel kapan, ya itu biasanya mulai sejak awal pindah tanam, bahkan di semaian pun sudah bisa nongol. Jadi rajin-rajin mengecek bagian bawah daun.
bagian atas daun bisa jadi terlihat bagus ya, terlihat normal, tapi di baliknya kadang sudah penuh dengan hama. Ini contoh tanaman cabai saya yang dulu ini pas musim banjir awal tahun ya, jadi karena tidak terpantau ini sudah komplikasi sampai daunnya habis ya, serangan aphids ya, serangan thrips juga, ini buahnya sampai transparan karena serangan lalat buah ya. Apakah masih bisa diselamatkan? Kita coba waktu itu tanamannya kita pangkas total ya, artinya yang dari jarak sejengkal dari media tanam kita pangkas, masih bisa pulih, masih bisa berbuah lagi ya, bahkan lebih lebat buahnya. Ini di panah merah bisa dilihat ya, kondisinya mungkin kalau belum parah memang hanya terlihat seperti titik-titik putih, nanti ketika makin parah seperti foto yang kedua itu mulai ada campuran warna hitam ya, itu sudah mulai makin parah ya. Yang foto ketiga sebetulnya itu bukan hama yang di panah kuning ya. Di panah kuning itu sebenarnya ada laba-laba pemburu yang sebetulnya predator ya, predator dari salah satu predator dari kutu-kutuan ini. Ya ini lumayan, ini bisa meminimalisir penggunaan pestisida. Ini contoh ya tanaman sebelum dan sesudah ya. Jadi yang sebelah kiri ini kelihatannya bagus ya, kelihatannya bagus, kita hanya tanam di iseng aja, nanam di bekas botol aqua ya, tapi ternyata setelah dideketin ya, di bawah daunnya penuh dengan kutu daun ya. Ketika dibiarin ya sudah habis seperti foto sebelahnya. Ya tidak lama ya wassalam ya. Nah, ini beberapa penampakan yang sering ada di halaman kami ya. Jadi kalau ngelihat yang seperti ini jangan diusir ya, insya Allah ini predator-predator yang sangat-sangat membantu kita ketika menanam cabai ya. Kita sudah membuktikan berkali-kali ya, kuat-kuatan lah istilahnya gitu kan. Jadi tanaman sudah penuh dengan kutu ya, tapi mulai nongol ini ya, jadi apa istilahnya apa itu ya, nama nanti mungkin bisa ada di literatur ya, kita nyebutnya ladybug ya di situ. Nah, ini rupanya sangat rakus ya, jadi satu pohon atau banyak pohon dengan kehadiran beberapa kumbang kecil yang warna oranye total-total hitam ini itu bisa bersih ya. Dan tanamannya jarak berapa 1-2 minggu sudah relatif bebas dari kutu-kutuan. Ini yang foto paling ujung yang gambar lebah itu, kalau di zoom sebetulnya itu adalah kumpulan kutu daun yang itu notabene juga biasa atau sangat umum menyerang tanaman cabai. Itu menempel di bunga jagung. Nah, ini yang secara tidak sengaja ya saya menemukan ini, tapi setelah saya buka literatur ternyata memang ini salah satu cara untuk melindungi tanaman kita, jadi dengan menambahkan tanaman lain sebagai penarik ya, penarik hamanya. Jadi hama akan ditarik ke tanaman lain sehingga serangan ke tanaman utama, dalam hal ini tanaman cabai, akan berkurang. Ini saya nyoba menanam cabai dari awal sampai berbuah tanpa sekalipun melakukan penyemprotan pestisida baik organik maupun kimia, itu bisa berhasil. Seperti itu. Ini masalah pemeliharaan berikutnya. Ini termasuk horor ya, ketika termasuk yang sangat ditakuti ketika kita menggunakan media tanam yang terkontaminasi ya. Ini sumbernya kita ambil dari apa, aplikasi Sipindo ya, karena kebetulan kita juga tidak menyimpan foto-foto untuk seperti ini. Ini akibat media tanam salah satunya ya, yang terkontaminasi. Ini bisa menghancurkan semua semaian cabai kita ya. Ini harus termasuk penyakit tular tanah ya. Jadi memang penularannya lewat tanah. Jadi memang penggunaan media tanam yang bersih dari atau relatif steril ini sangat dianjurkan ya. Ini sudah tidak tertolong ketika pangkal bibitnya yang baru tumbuh sudah mulai seperti tercekik ya, menjadi warna coklat gelap roboh. Itu sudah tidak akan tertolong. Bisa sudah ya sudah ikhlasin aja ya, seperti itu. Ini munculnya kapan? Ya seperti musim-musim seperti saat ini, ketika musim penghujan ya, mulai kelembaban tinggi, ini sangat mudah berkembang biak ya, sulit dikendalikan. Jadi untuk tahap semai saya menyarankan
jangan sampai kehujanan. Ya, kalaupun perlu dibuatkan ya greenhouse mini, ya atau dilindungin dari air hujan, dari curah hujan, itu sudah cukup membantu. Nah, ini penanganannya hanya dengan cara ini ya, salah. Penyiraman juga jangan berlebihan ya. Sering saya dijapri atau ditanya itu kan, banyak yang gagal nanam cabai itu hanya gara-gara terlalu rajin ya. Jadi rupanya nanam cabai ya kita nggak boleh terlalu rajin. Terlalu rajin apa? Terlalu rajin nyiram. Nah, nyiramnya kapan? Sehari berapa kali? Ya, lihat situasi. Kalau habis kehujanan, habis kena air, masa iya media harus disiram lagi. Ya, kita harus artinya memantau. Kalau memang masih mediatanya masih cukup lembab, cukup air, kita tidak perlu melakukan penyiraman. Jadi tidak ada patokan harus sehari sekali, sehari dua kali, enggak ada. Kalau memang cuacanya panas, mungkin kita memang perlu sehari dua kali. Tapi kalau ya cuacanya kurang panas, kemudian juga habis ya hujan segala macam, ya saya kira mungkin 2-3 hari sekalipun tidak masalah. Ya. Ini kutu kebul ya, kutu kebul ini salah satu yang mungkin paling umum ya, nyerang. Ini seperti kalau sudah putih-putih ya sudah, itu pasti kita pusing kalau sudah seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kembali ke awal tadi, jangan menunggu hama banyak baru mengambil tindakan. Kalau memang sudah ada putih-putihnya di balik daun, mumpung masih sedikit ya udah dilap aja, bersihin satu-satu. Tidak masalah sambil ngecek ya seperti itu, atau mungkin dengan dibantu dengan disemprot dengan air bertekanan, tapi jangan terlalu tinggi juga, karena kalau terlalu tinggi ya nanti malah tercabut sama pohon-pohonnya atau rusak ya, kira-kira sampai rontok saja seperti itu. Ini juga yang harus diwaspadai di musim hujan, layak usarium ya, ini juga bisa menghabiskan tanaman cabai kita. Ini termasuk ya tular tanah juga ya, tular tanah juga. Persiapannya kurang lebih sama seperti awal tadi ya, media tanam dari awal ya siapkan dengan baik ya. Kalau solarisasi ini dijemur ya, dijemur. Jadi kalau kita biasa, mungkin sempat teman-teman juga banyak yang cerita, banyak yang sharing ke saya gitu kan, beli media tanam siap pakai mas, udah siap pakai ya. Siap pakai itu tulisannya ya, jadi minimal penanganannya ketika kita membeli media tanam yang dalam tanda petik itu siap pakai, jemur ya, dijemur sampai benar-benar kering ya, dijemur beberapa hari sampai benar-benar kering, atau mungkin dengan penambahan jamur antagonis triko ya. Kalau ada yang terserang gimana ya, kita untuk manualnya paling gampang dimusnahkan saja ya, seperti itu. Untuk perawatan dengan fungisida tolong digunakan dengan bijak ya, artinya kalau memang tidak darurat, tidak ini, saya pikir tidak perlu. Ini penyakit kuning ya, itu mungkin banyak juga yang sudah mengalami ya, ini termasuk yang namanya virus ya, sama kayak virus COVID, sampai sekarang obatnya susah. Bahkan sampai saat ini mungkin yang namanya virus kuning ini belum ada obatnya ya, belum ada obatnya. Kita mungkin hanya bisa membasmi, mengurangi vektornya ya. Vektornya apa ya? Vektornya salah satunya adalah kutu kebul tadi ya, seperti itu. Nah, ini tanaman perangkap juga bisa membantu ya, bisa mengurangi. Ini bisa ya, jagung, bawang-bawangan, refugia. Refugia mungkin banyak teman-teman yang baca ya, tanaman bunga ya, semacam marigold atau kenikir ya, tagetes ya, itu ya bisa membantu ya. Ya, ini seperti tadi, ini lalat buah. Lalat buah sebetulnya ada dua macam ya, lalat buah yang cabai sama yang oriental, tapi intinya ini memang bisa membuat kita juga nggak panen kalau musim penghujan seperti ini gitu ya. Jadi kalau tanam cabai sudah ada lalat buah ya, kita hanya bisa melakukan usaha yang tidak terlalu banyak ya, itu sebenarnya memang agak-agak repot ya. Kalau kita nanam cabai hias buahnya nggak banyak sih ya, mungkin dibungkus plastik ya selesai urusan ya, sama seperti kita. Tapi kalau satu tanaman cabai buahnya 200 ya, nanti jadinya cabai plastik ya, karena dibungkusin satu-satu buahnya seperti itu ya. Untuk lalat buah ini mungkin kalau yang iklannya banyaknya itu, wah pakai petrogenol ya. Ya, petrogenol ini istilahnya dia ya sejenis hormon penarik ya, jadi dia akan menarik lalat buah ke situ.
Nah, perlu diperhatikan kalau memang memakai perangkap petrokinol, jangan ditaruh dekat tanaman ya. Usahakan agak di luar wilayah penanaman. Jadi yang namanya lalat tertarik itu bukan semuanya akan masuk ke situ ya, ada juga nanti yang mungkin mampir ke samping-sampingnya ya, ada justru malah tanamannya akan makin parah serangan lalat buahnya. Nah, ini patek. Kalau patek ini ciri khasnya ya buahnya seperti busuk, jamuran tapi kering. Ini sama juga, ini harus diwaspadai di musim hujan ya. Ini umumnya disebut dengan apa? Antraknosa ya. Jadi antrak pada cabai, ini penularnya luar biasa cepat lewat tanah, angin ya, kontak langsung juga sama. Kalau memang tanaman kita ada yang terserang, kita harus rajin patroli ya. Kalau memang kita tidak bisa, atau artinya anti menggunakan fungisida, langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan memusnahkan semua buah cabai yang busuk ya, yang mulai ada tanda-tanda. Dan ini bisa perlu tiap hari untuk patroli sampai bersih. Kemudian juga sirkulasi udara diperbaiki. Jadi cabang-cabang yang nggak produktif, yang kering, yang kira-kira nggak sehat, bisa dirempel saja, bisa dihilangkan, dimusnahkan. Pemusnahnya juga usahakan jauh dari lokasi penanaman atau bisa dibakar ya. Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah mengalami serangan ini ya, mate ini. Jadi memang kita hanya bisa, karena masih nggak mau pakai fungisida waktu itu, kita hanya akhirnya usaha pembersihan. Memang buahnya sampai habis ya, tapi ya berjalan selama, artinya bersamaan dengan itu ya, cuaca mulai membaik ya, mulai sinar matahari mulai banyak, intensitasnya pun turun, lama-lama hilang, dan setelah itu tanaman bisa berproduksi lagi ya, meskipun tidak optimal ya. Ini salah satu biang trip, biang keriting yang lain ya, yang trip sapi ini. Kalau kita ngelihat binatangnya susah karena ini kecil dan lincah ya, tapi bisa dilihat dari biasanya daunnya keriting ya, beberapa daun tuh melengkungnya ke atas ya, kalau trips itu ke atas ya, seperti itu. Kalau untuk mengurangi serangan itu bisa dengan perangkap kuning, mungkin istilahnya kalau yang banyak di pasaran namanya yellow trap ya, jadi seperti kertas lembaran warna kuning. Nah, itu ada lem pelekatnya. Kita juga bisa membuat sendiri apa aja lah, asal dikasih warna kuning dan dikasih perekat di situ ya. Perekatnya tentunya yang tidak kering ketika dikasih di luar ya, atau mungkin kalau nggak ada perekat ya cukup dengan ya minyak lah ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau untuk pestisida umumnya yang bahan aktif abamectin ya, nanti teman-teman bisa cari literatur ya, ini paling umum ya. Jadi kalau petani cabai itu bisa dibilang hampir nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya abamectin ya. Abamectin itu nama generiknya. Kalau yang di pasaran mungkin yang terkenal ya bisa namanya, mereknya Abacel yang murah ya, ada juga mungkin Agrimec atau Demolis seperti itu. Ini yang harus diwaspadai juga, bercak daun Cercospora ya. Kalau saya nyebutnya mata kodok ya, karena memang ini di daunnya bercak-bercaknya itu tengahnya putih, kemudian di luarnya coklat, luarnya lagi kuning. Ini juga harus diwaspadai penyakit-penyakit di apa, jamur di musim hujan ya, seperti ini. Ini juga menyebarnya sangat cepat. Kalau kita selama ini penanganannya selama masih bisa dengan manual, caranya manual. Artinya daun yang terserang itu segera kita petik, kita musnahkan ya. Musnahannya gimana? Kita petik langsung masukin plastik ya, langsung dimusnahkan atau dibakar. Dan itu tidak cukup sekali. Mungkin hari ini melihat sudah bersih, besok melihat ada lagi. Itu harus seterusnya. Mungkin bisa berindil ya tanamannya, sudah sampai habis lama-lama daunnya. Tapi kalau memang sudah terlalu parah ya, tinggal mau pasrah, dibiarkan berharap mau sembuh dengan sendirinya, atau bisa juga dengan fungisida. Untuk yang fungisida organik saya tidak mempelajari secara khusus ya, belum mungkin ya, meskipun saat ini di lahan milik pabrik sedang persiapan untuk sertifikasi organik, mungkin nanti next time kita bisa
berbagi kalau untuk membahas khusus yang masalah organik. Nah, ini panen mungkin bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Ya, panen ini sebenarnya sesuai selera saja. Kalau mau untuk lalapan, kalau cabai rawit ya sudah kita petik yang buahnya ya masih hijau atau putih ya. Kalau yang umumnya tentunya kita nunggu merah. Ya, biasanya kalau yang baru awal-awal nanam cabai itu ngelihat cabai merah di pohon, sayang mau nanam, mau manen ya, maneman gitu kan. Di untuk sawangan dulu, dilihat-lihat dulu, akhirnya merah semua. Merah semua sepohon nggak dipanen ya sudah, pohonnya kecapean ya, akhirnya malah merana. Jadi sebaiknya kalau memang niatnya nanam cabainya untuk ya dipanen untuk dapur, ya udah merah ya dipetik aja ya. Kalau memang stoknya kebanyakan ya bisa bagi-bagi sama tetangga ya, seperti itu ya. Ini contoh yang tadi ya. Nah, ini cabai rawit hijau yang biasa untuk lalap, kalau dibiarin merah ternyata bagus juga. Itu hanya iseng ya, jadi jangan dibayang yang foto di meja ini, jangan, itu hanya foto iseng, jangan dibayangkan bahwa tiap hari di situ, itu hanya iseng aja itu kan. Cuma nggak tahu, saya beberapa kali juga ada dikomentarin ya, masa Pak nanam cabai kok di depan rumah gitu kan. Ya gimana lagi ya, belakang rumah kita rumah orang gitu kan. Katanya kalau di sini pamali, nggak tahu kalau di tempat teman-teman semua apakah nanam cabai di depan rumah ini istilahnya pamali atau apa ya istilahnya ya. Ora ilok ya, ora ilok. Nah, katanya bikin panas gitu kan. Seperti itu. Ya kita karena punya lahannya sedikit di depan rumah, di halaman ya sudah kita nanam tetap di depan juga. Ini contoh-contoh yang lain. Jadi ini untuk alternatif ya, kita sudah coba. Jadi mungkin ya barangkali ada di antara teman-teman, di antara teman mahasiswa kita yang lahannya nggak ada, di bawah dipakai semua. Ya sudah, kita coba nanamnya digantung. Nanamnya digantung ya, foto 1, 2, 3 itu kita nanamnya digantung. Toh bisa tumbuh dengan baik. Ya, tumbuh dengan baik. Tapi memang ada beberapa perlakuan khusus ya, jadi ini mungkin tidak banyak dilakukan kalau, dan memang tidak sebelum mungkin tidak apa ya, orang umum ya, karena saya nanamnya di ember itu posisi tanamannya miring memang, jadi bukan tegak lurus ke atas, tapi memang saya sengaja miring, jadi pertumbuhannya nanti akan cabang-cabangnya akan lebih ke samping dan tanamannya jadi ngelawer ya, istilahnya ngelawer itu menjuntai ya. Jadilah tanaman cabai tapi di pot gantung. Itu bukan pot gantung sebetulnya, juga ember sebetulnya itu ya, karena nyari pot gantung yang sesuai dengan apa harapan saya tidak mudah dan tidak murah ya, kita pakai ember aja, modal ember 5.000-an ya, kita tanamin cabai digantung, alhamdulillah hasilnya bagus ya. Mungkin sempat viral di beberapa apa medsos juga ya. Nah, ini bisa juga, ini contohnya, ini yang lain lagi ya, kita banyak memang banyak manfaatin ya ember untuk nanam. Nah, ini kita nanam di atas atap ya, kita belikan dudukan. Ember lagi ya sebelah kanan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya mohon dimaafkan. Waktu saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhadi, penjelasan yang luar biasa langsung dari praktisi. Jadi insya Allah sangat berguna Pak, terutama buat saya karena sekali lagi insya Allah saya juga ikut bercocok tanam cabai. Ya, baik, di sini tadi saya sudah melihat sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Zoom group chat. Mungkin kita langsung saja gitu ya Pak Muhadi, Bu Ana. Kita langsung ke sesi diskusi. Baik, saya mencoba membacakan pertanyaan. Ini sangat banyak sekali, tapi mohon maaf karena waktunya juga sudah mepet ya, terbatas. Jadi tidak semua akan kita bacakan gitu ya. Mungkin nanti bagi-bagi yang belum dijawab, nanti mungkin Pak Muhadi atau Bu Ana bisa menjawabnya di chat gitu ya. Ya baik, yang pertama,
ada pertanyaan dari Mbak Yuanita Dama Yanti. Saya suka makan cabai. Ini mungkin untuk Bu Ana. Saya suka makan cabai dalam berbagai olahan. Tapi terkadang kalau kebanyakan pas BAB jadi panas. Kira-kira adakah makanan atau minuman yang bisa menetralisir? Karena lidah bisa toleransi sama pedasnya. Tapi usus besar kurang bisa toleransi. Nah, soalnya anak-anak saya juga suka makan sambal gitu. Mohon ilmunya Bu Ana. Monggo. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang masuk banyak banget ini ya. Mungkin saya langsung urut ke bawah saja ya Bu Irani ya. Nanti beberapa sepertinya ada kaitannya satu sama lain. Oh iya, ada yang mirip-mirip juga Bu pertanyaannya. Ya, Mbak Yunita ya. Ini tadi panas. Oke. Makanan atau minuman yang bisa menetralisir ya. Tadi sudah sempat saya sampaikan juga ya di slide bahwa memang kapsaisin ini kaitannya dengan reseptor pedas. Dan itu tidak hanya di lidah, tapi juga di lambung dan juga di ususnya. Kemudian karena tadi sifat kelarutannya memang relatif nonpolar, barangkali bisa dibantu dengan minum susu. Susu itu nanti paling tidak yang di lidah itu hilang, kemudian yang di usus dan lambung itu nanti rasa panas dan pedasnya hilang. Tapi ketika BAB kok panas ini yang saya nggak tahu ini. Apa kira-kira kapsaisinnya itu masih sampai di situ ya, harusnya sudah terabsorpsi gitu. Sudah masuk ke dalam darah gitu ya. Mungkin dikurangi saja ya, barangkali dikurangi saja. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu ya Bu ya, jadi harus perlu... Kemudian tadi yang di bawah tadi, untuk dosis kanker ya, nanti mungkin bisa dicek di jurnal yang menyatakan tentang itu ya. Ini Pak Awang ya, tadi ada Factory 2016. Di slide saya tadi sudah ada alamat referensinya, nanti bisa dilihat di situ. Barangkali memang perlu rujukan banyak penelitian gitu ya untuk melihat sampai seberapa besar dosisnya. Cuma kalau yang kita konsumsi itu saya yakin masih kepedesan gitu ya, dengan mengkonsumsi 100 gram saja saya yakin nggak ada yang sekuat itu. Apalagi ini kaitan anti kankernya ini lebih kepada zat aktif kapsaisinnya. Jadi dosis kankernya mestinya cukup tinggi. Namun perlu kita lihat juga ya nanti dari data-data penelitian. Jadi saya belum bisa menjawab untuk yang ini. Kemudian merangsang kontraksi pada ibu hamil. Nah ini memang kapsaisin itu ada dampaknya juga di aspek fertilitas ya, kesuburan. Jadi ada satu terapi dengan menggunakan kapsaisin sehingga nanti kualitas sel telur, kemudian ovulasinya, bobot ovariumnya itu ada yang berubah karena kapsaisin. Jadi memang sepertinya memang ada kaitannya dengan hormonal. Jadi sebaiknya memang yang ibu hamil itu mengurangi mengkonsumsi cabai, karena kita tidak tahu kira-kira dampaknya ke sana seperti apa. Kalau penelitiannya saya belum melihat, ini adanya di masalah fertilitas, jadi ada kaitannya dengan hormon. Kalau sudah bicara hormon, maka untuk ibu hamil memang harus berhati-hati. Kemudian kalau ini tentang tingkat kepedasan, ini ada kaitannya dengan reseptor tadi ya, reseptor pedas tadi. Semakin banyak reseptor serabut saraf yang mengantarkannya ke otak, maka akan semakin seseorang itu akan semakin merasa pedas, kepedesan gitu. Nah, ini ada kaitannya juga dengan genetik bisa gitu ya. Akhirnya ya kita hanya bisa menyesuaikan saja seberapa banyak tingkat pedas yang bisa kita terima. Nah, ini ada salah satunya dari genetik, dari kebiasaan juga bisa. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Pak Muhadi. Nanti Pak Muhadi. Kemudian untuk Mbak Kurnia, ini tentang nafsu makan dan kok bisa untuk anti obesitas. Nah, itu kan kontradiktif gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan nafsu makan itu sebenarnya lebih ke arah ini ya, stimulasi kapsaisin pada endorfin. Jadi kalau kita makan pedas itu menstimulasi endorfin itu keluar. Endorfin itu hormon yang menyebabkan rasa senang, nikmat gitu ya. Sehingga ketika makan sambal itu terus wah, nikmat sekali, terus tambah terus makannya sehingga
apa istilahnya jadi tokoh gitu ya, jadi banyak makannya. Nah, ini kaitannya dengan endorfinnya itu. Kalau capsaicinnya sendiri itu bukan pektin ya, ini Mbak Kurnia mempunyai kandungan bukan pektin ya. Yang terkait itu apa tadi di slide saya sudah ada adiponektin. Ya, jadi semacam protein dalam jaringan lemak ya yang mengatur regulasi metabolisme glukosa. Ya, sehingga pada orang-orang yang obes itu memang adiponektinnya itu rendah. Nah, jadi lebih ke arah sana. Jadi kapsaisinnya itu yang ada kaitannya dengan jaringan lemak. Nah, kalau yang menambah nafsu makan itu karena stimulasi endorfin yang keluar pada saat kita mengkonsumsi pedas. Gitu ya. Jadi gimana caranya supaya lebih ke arah efek menurunkan berat badan gitu ya. Nah, itu berarti kalau misalnya merasa nikmat ya jangan nambah gitu ya Mbak Kurnia ya. Lanjut terus tanduk terus. Nah, itu nanti jadi obesitas. Ya, jadi diatur saja rasa nikmatnya itu dengan rem. Ya, kemudian ada lagi ini yang Pak Ival ya. Memicu terjadinya diare. Oh ya, tadi sudah ada juga sedikit di slide saya bahwa memang capsaicin ini sifatnya iritan. Jadi ada dampaknya ke IBS ya, irritable bowel syndrome, sindrom usus besar. Jadi dengan capsaicin ini kan iritatif ya, otomatis di situ akan ada nanti respon-respon saraf ya yang memacu gerakan peristaltik. Sehingga kalau gerakan peristaltik ususnya meningkat kan akan lebih mempercepat feses itu keluar gitu. Nah, kalau gerakan peristaltiknya itu cepat, maka otomatis tidak akan terjadi proses reabsorpsi airnya itu menjadi enggak sempat gitu. Airnya enggak sempat untuk terambil kembali. Sehingga otomatis fesesnya menjadi cair. Jadi lebih ke arah situ nggih, Pak Ival ya. Mas Ival atau siapa ini ya. Jadi memang memicu diarenya ada di situ. Pada beberapa orang mungkin tingkat iritasinya lebih dibandingkan yang lain ya. Sehingga kalau ada yang makan pedas sedikit sudah langsung diare. Jadi lebih ke gerakan peristaltik ususnya. Kemudian terakhir ada Manan Hidayat. Mas Manan Hidayat. Pertanyaannya apa ya? Bu Ana, yang terakhir ya Bu. Dengan banyaknya fungsi dari cabai, dengan banyaknya variasi jenis cabai, kemudian variasi juga tingkat pedasnya cabai. Pertanyaannya, apakah fungsi cabai mempunyai tingkat derajat yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya? Okay. Yang kedua, apakah ada dosis konsumsi cabai bagi kesehatan tubuh? Karena cabai sendiri mempunyai tingkat kepedasan yang bervariasi. Dari RS Islam Jakarta. Yeah. Pak Manan, mau lagi nih Pak Manan, asesi saya. Ya Pak Manan, tadi memang kepedasannya kan terkait dengan kadar capsaicin ya, jadi mestinya memang tergantung kadarnya juga. Jadi memang terkait Pak, kalau dosis yang sesuai ya seperti tadi ya disesuaikan dengan tingkat kepedasan. Kalau kita masih bisa menerima, saya kira tidak masalah. Tadi yang bukti-bukti empiris yang tadi, misalnya yang tadi untuk ramuan influenza gitu ya, dicampur dengan bahan-bahan lain yang sifatnya juga sekaligus sebagai penetral ya, seperti kunyit ditambah temulawak itu relatif aman nantinya ya, dan akhirnya ada efek komplementer saling melengkapi satu sama lain antar formula ramuan itu, sehingga semoga dampaknya memang tidak ke arah yang buruk begitu ya untuk cabai ini. Kemudian kalau yang sudah empiris juga tadi yang ada di Instagramnya Pak siapa tadi yang di pelosok kuning tadi, nah itu satu buah cabai kemudian untuk satu gelas kemudian diminum. Nah ini tingkat kepedasannya kalau saya sendiri masih bisa menerima yang seperti itu. Jadi bisa dipakai Pak untuk konsumsi. Saya kira bukti empiris yang sudah ada di masyarakat. Nah, ini. Sepertinya sudah habis yang pertanyaan ya, untuk sudah, saya ya. Ya. Yang lain Pak Muhadi. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Muhadi. Yang pertama dari Mbak Suci Fitriani. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya sebelum ya perkenalkan ya. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu cabai untuk dipanen, lalu apakah ada hama yang suka menyerang tanaman cabai, dan bagaimana cara menanam cabai supaya menghasilkan kualitas yang bagus dan berkualitas.
seperti tadi sudah dijelaskan di materi, mungkin singkat saja Pak. Untuk yang pertanyaan ini mungkin tadi sudah banyak ya kita singgung, kita sampaikan. Jadi untuk kapan waktu mulai panen ya Bu ya? Ya. Nah, kalau waktunya kapan mulai panen, ya sekali lagi ini tergantung ke varietas atau tergantung jenisnya ya. Karena ada cabai yang dia mungkin dalam tempo 3 bulan sudah panen, ada juga yang mungkin perlu waktu 4 bulan baru panen. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik ya, perawatannya harus cukup, kondisinya harus ideal, dan juga terutama adalah pengendalian OPT-nya atau pengendalian hama dan penyakitnya gitu. Selanjutnya dari ini namanya sih Kois dan Muklis, kayaknya Bu Ismiati ya. Nah ini pertanyaannya, saya menanam cabai konvensional di tanah yang sering saya temui, jika pohon mulai bercabang-cabang kemudian pucuknya keriting, biasanya dipetik pucuk yang keriting itu, mohon solusi bagaimana sebaiknya ya Pak. Untuk tindakan istilahnya mengatasi keriting, tindakan pertama dengan motong pucuk ini sudah lazim ya dilakukan, dengan harapan nanti setelah dipotong atau dipetik pucuk yang keritingnya ini diharapkan tumbuh tunas-tunas baru yang sehat, itu harapannya. Tapi yang harus dipastikan lagi adalah yang pemicu keritingnya apa. Kalau pemicu keriting ini adalah ternyata sudah terinfeksi virus, apalagi virus yang saya sebutkan, virus yang kuning tadi di slide itu ya, mungkin pengalaman kita tunas barunya akan keriting lagi. Tapi kalau penyebabnya mungkin karena trips atau mungkin karena aphids atau kutu-kutuan, ya dengan dipetik itu harapannya satu, itu akan merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru yang sehat, tapi dengan catatan akar masalah harus diselesaikan dulu. Artinya penyebab keritingnya ini harus diselesaikan juga, ya harus dibasmi lah istilahnya, seperti itu. Begitu, Bu. Pak Muhadi, selanjutnya pertanyaan dari Banidia Ananda. Di Indonesia, masyarakat mayoritas agraris, mengutamakan pencahariannya dengan mengandalkan dari sektor pertanian. Sedangkan di wilayah Indonesia, ketinggian tempat serta jenis tanahnya berbeda-beda. Masyarakat lebih sering menanam cabai pada tanah langsung tanpa media. Padahal ketinggian tempat dan media itu sangat mempengaruhi pertumbuhan cabai. Solusi yang tepat untuk kasus tersebut bagaimana ya Pak? Ini saya kurang nangkep pertanyaannya. Maksudnya gimana Pak? Bisa dipersingkat nih pertanyaannya. Ada hubungannya dengan ketinggian tempat terhadap pertumbuhan dari cabai itu. Ya, kembali kalau kaitan dengan istilahnya ketinggian wilayah yang berbeda-beda, kembali ke tadi itu sudah dasar ketika kita bercocok tanam, kembali lagi ke masalah varietas. Jadi sekarang sudah cukup banyak varietas-varietas yang dikembangkan, yang dia bisa di segala ketinggian. Artinya dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Dan beberapa juga ada yang di istilahnya dirancang dia untuk cocok ditanam di dataran menengah ke atas, ya seperti itu. Harusnya untuk saat ini tidak terlalu sulit kita ketika memilih mau menanam jenis cabai yang mana di ketinggian yang berbeda, kita tinggal searching aja, tinggal tanya Google, nanti akan ketemu itu beberapa varietas ya. Mungkin beberapa pabrikan besar banyak mengeluarkan istilahnya varietas-varietas cabai baru dengan karakter-karakter yang spesifik untuk lokasi tertentu. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Balikpapan, Mbak Evi Nurdianawati izin bertanya, saya menanam cabai secara konvensional, tingginya kurang lebih 50 cm, awalnya subur dan banyak daunnya dan sempat berbunga. Tapi tidak berapa lama satu persatu daunnya rontok hingga menyisakan batang saja. Hal tersebut terjadi pada semua tanaman cabai saya. Kira-kira ada solusi nggak, Pak? Kalau untuk musim saat ini, kemungkinan itu layu bakteri ya, atau mungkin serangan jamur yang menyerang, biasanya kadang dari pucuk dulu, dan nanti akan dimulai dengan warna kecoklatan ya. Ketika udah serangannya mengarah ke jamur, memang akan menyebar dengan amat sangat cepat, apalagi didukung oleh kelembaban tinggi, oleh suhu yang hangat,
itu perkembangannya sangat cepat. Kalau pengatasannya memang mungkin yang paling efektif sebisa mungkin dengan fungisida, ya, dengan fungisida kimia. Tapi kalau memang tidak berkenan menggunakannya, salah satu langkahnya mungkin hanya kita mengurangi serangan dengan memperbaiki sanitasi dari sekitar tanaman, atau mungkin bagian-bagian yang memang busuk atau rusak dipotong, dimusnahkan saja. Ya, tidak ada garansi akan selamat ya kalau seperti itu, karena istilahnya itu penyebarannya sangat cepat, dalam hitungan mungkin jam atau hari saja itu akan serangan terus menyebar seperti itu. Ya, untuk musim hujan ini memang jadi tantangan tersendiri ketika kita bertanam cabai ya dengan guyuran curah hujan di beberapa wilayah yang sangat tinggi, jadi rawan memang serangan jamur dan bakteri seperti itu. Ya, jadi perlu diperhatikan kelembapannya di tanaman tersebut gitu ya Pak. Ya mungkin karena waktu sudah mencapai batas waktu ya, ini pertanyaan masih ada 6 mungkin karena sudah di penghujung waktu juga, mungkin bisa nanti Pak Muhadi jika tidak ada kesulitan bisa menjawabnya di room chat gitu. Mungkin dari Bu Ana dan Pak Muhadi bisa memberikan closing statement sebelum kita masuk ke acara berikutnya itu, please. Closing statement apa ini ya? Mungkin kesimpulan dari kesimpulannya, ayo nanam cabai gitu aja ya. Oh ya, tadi saya ada satu lagi Pak, kamu jawaban kenapa sih kok nggak boleh nanam cabai di depan rumah, nggak dicolong Pak? Oh gitu ya. Terus aja, oh ya, makasih. Mungkin dari Pak Muhadi. Closing saya singkat, tetap semangat, tetap menanam. Ya, tetap semangat dan tetap menanam. Ya, terima kasih luar biasa sekali. Saya mewakili teman-teman memberikan aplaus buat dua pembicara kita, Bu Ana dan Pak Muhadi. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan proses gitu ya. Mungkin dari pihak panitia. Kuisis, Bu. Ya, kuisis. Nanti prosesnya kita lakukan via kuisis. Ya. Linknya saya kirim di chat ya, kolom chat. Di chat di ini, Bu, sama sekarang saya share screen. Oh ya, di silakan para peserta. Ya, ini, Bu. Di Zoom. Ya, terima kasih Pak Zeno. Ya. Di grup chat silakan di klik. Diklik joinmyquiz.com. Nanti masukkan nama, mohon namanya nama asli. Ya. Baru satu orang. Kalau linknya ada di kolom chat bisa langsung diklik di situ. Ya. Ya, sudah masuk. Ya, kasih nama asli ya. Nama asli, jangan lupa memberikan nama asli. Dengan nama alias. Ya, udah banyak. Ada 9. 10. Wow, langsung 200. Nah, pesertanya adalah... Doorpress-nya apa, Bu? Doorpress-nya? Doorpress-nya? Satu ton cabai atau gimana? Monggo Pak Muhadi mungkin bisa membocorkan doorpress-nya, ini luar biasa Pak Muhadi, bukan hanya memberikan ilmu. Doorpress-nya nanti paket itu ya, paket berkebun cabai. Jadi nanti dari benih beberapa cabai unik yang kita koleksi, nanti tiap minimal nanti 5 jenis, kemudian sama polybag, sama pupuk nanti atau paket. Nanti juga ada paket sayuran juga, jadi bukan hanya cabai, ada kurang lebih 10-15 jenis sayuran untuk skala rumahan. Pengen. Kalian halamannya nggak itu Pak, paket bertanamnya? Ayo semua ikutan, boleh? Baru 73, yuk. 74. 93 peserta yang ada di Zoom ini. Ayo. Siap
menunggu bagi 5 orang dengan nilai skor yang tertinggi, peringkat tinggi dan tercepat. Nggak usah buru-buru kerja ini nanti. Yang penting cepat. Ya, 93. Ditunggu 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ayo, mungkin ada. Ya, 100. 100, ya. Nanti caranya menjawab tinggal gampang, tinggal baca pertanyaannya, kemudian tinggal dipilih warna jawabannya. Ini nanti soalnya pilihan ganda ya Bu Ana ya, Pak Muhadi. Ini soal dari Bu Ana dan Pak Muhadi, pilihan ganda berapa milihnya Bu? 100 milih? Dari satu pertanyaan jadi milih 100 atau betul salah? Bocoran nggak ya Bu? Ya kalau yang tadi mendengarkan pasti bisa mengerjakan. Kalau disambi-sambi tidur ya nggak bisa nih. Ya 2 menit, 2 menit lagi. Ya, cabe-cabean itu ini apa matanya melek gitu ya Bu ya nggak? Cabe-cabean tapi bukan cabe-cabean yang di situ itu. Sudah? 125. 5. 1 menit lagi. Menit lagi. Yang join via YouTube juga bisa bergabung. Di YouTube juga sudah di-share ya, Pak? Kuisisnya. Ya. Ya, sudah saya share. Baik. Nah, mungkin banyaknya yang di oh, langsung masuk banyak. Silakan yang menyimak via YouTube bisa dibuka di kolom komentar. Di sana ada link quizzes.com. Di sana ada kode. Nah, kode untuk joinnya. Tinggal diklik aja linknya, nanti masukkan nama. Nama lengkap ya. Nama lengkap, nama asli. Nama asli. Kemudian nanti klik start kalau nggak salah ya. Nanti tapi tunggu dulu nanti untuk memulai kuisis nanti kita akan mulai bersama-sama. Ya, oke. Okay. Setengah menit lagi. Setengah menit lagi, Bu. Ini sudah 135. Nanti setelah kami nanti klik start baru nanti akan muncul soalnya. Jadi harap menunggu dulu. Nggak ada musik, Pak. Temanya, Pak. Biar seru. Biasanya ada musiknya. Ya, 138 nih, kelihatan udah berhenti nih. 39. Ya. Oh, tambah, masih tambah. 141. 142. Sudah? Kita hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, ya. 4, 3, 2, 1. Ya, Pak. Ya, oke. Sudah siap ya? Siap. Oke, Bu. Bisa kita mulai sekarang? Ya, Pak. Monggo. Bisa? Oke. Saya mulai pertanyaan nomor 1. Silakan. Nanti. Ya. Silakan. Persaingannya ketat nih.
jangan makan naik. Ada pergeseran, ntar. Pergeseran masih. Ada pergeseran dikit. Masih ada yang belum selesai. Ntar, Bu. Oke. Marisa. Oke, kita akhiri ya. 5 ya. 4 3, 2, 1. Ya, selesai, Bu. Ini, Bu, 5 teratas, Bu. Ya, 5 teratas. Ya. Nanti mau di-screen. Dasar ya, Bu, ya, 5 teratas. Ini yang keluar adalah 3. Yang juara Anita. Satu adalah Mbak Anita Viani, ya selamat. Mbak, yang kedua adalah, ini kelihatan nih, Monica Widya Sisti, yang ketiga Mbak Rati. Bentar, yang Bu, tadi ini, Bu Farisa atau bukan ya? Terus ini, yang Bu. Ini Bu. Oh iya. Yang kelima adalah Bu Farisa, yang ke keempat Farisa. Pak Muhammad Farhan. Farhan. Ya, luar biasa. Ya, Brebes, buat para pemenang nanti mohon 5 orang teratas tadi itu mengirimkan data berupa nama, alamat, nomor HP ke CP. Oh ya, di chat nanti ya. Nanti akan di apa? Disampaikan nomornya di chat. Kemudian untuk penanya terbaik ya. Tadi kami juga sudah memilih ada 2 orang lagi yang mendapatkan door prize dengan penanya terbaik adalah yang pertama Mbak Nidia Ananda. Selamat Mbak Nidia. Kemudian yang kedua adalah Mbak Yuwanita Damayanti. Ya, sama untuk 7 orang yang berhak mendapatkan the prize. Nanti mohon silakan cek chatnya. Saya bagikan.
saya bagikan nanti bagi peserta yang mendapatkan Dorcas, jadi 7 orang ya, 5 orang dari peringkat tertinggi di POSTES, kemudian 2 orang lagi dari penanya terbaik, kemudian nanti mengirimkan data berupa nama, alamat lengkap, nomor HP, nanti kirimkan ke CP Webinar Asifa dengan nomor 0857-2905-1850. Ya, demikian acara webinar pada siang hari ini. Ya, saya selaku moderator yang telah menjalankan sesi pada siang hari ini. Kemudian dan sudah selesai ya, saya selaku moderator dan mewakili pihak panitia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau juga tadi ada kendala selama penyampaian materi. Kami mohon maaf dengan tulus. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari peserta. Dan sampai jumpa, mungkin nanti akan ada acara Asifa berikutnya begitu, nanti mungkin akan dijelaskan oleh MC. Sekian dari saya kembalikan waktunya kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, berikan aplaus sekali lagi untuk kita semuanya. Baik, demikianlah tadi pemaparan dan diskusi yang sangat luar biasa, seru dan menarik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, Bapak Muhadi, Ibu Ana, dan Ibu Moderator, Ibu Irami. Dan ditutup dengan kuis yang begitu menarik gitu ya. Jadi menarik antusias untuk teman-teman peserta webinar, Sobat Asifa, untuk memperhatikan. Jadi karena juga ada door prize yang sangat menarik gitu ya. Jadi mohon nanti sudah di-share sama Ibu Irami, yang tadi mendapatkan door prize, silakan bisa kontak ke saya gitu ya. Itu kontak nomor CP di CP webinar ya. Baik, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara webinar Asifa dengan tema Farmasi Farming. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, dan semua pihak yang telah membantu suksesnya acara pada hari ini, serta seluruh peserta webinar, baik yang bergabung melalui Zoom atau bergabung di live YouTube Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Sampai jumpa di acara webinar Farmasi Poltekkes BSI selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen channel YouTube Poltekkes BSI, dan follow IG Prodi Farmasi di @farmasi_poltekkesbsi untuk mendapatkan update-update webinar-webinar untuk selanjutnya. Baik, tak lupa saya juga mengingatkan bahwa di era pandemi ya, masih di era new normal ini, untuk tetap menjaga daya tahan tubuh, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta patuhi protokol kesehatan, terapkan social dan physical distancing, selalu mencuci tangan, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya mewakili atas nama panitia yang bertugas, mewakili Prodi D3 Farmasi Poltekkes Bakti Setia Indonesia, menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan hal-hal yang tidak berkenan selama berlangsungnya webinar pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asifa, asiknya sinau farmasi. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya, di webinar yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Bapak Muhadi. Matur nuwun sangat, Pak. Pak Sena mungkin bisa di screenshot atau di capture, gih? Ya, sudah. Ini mumpung masih banyak yang bergabung, belum pada out. Ya, sudah. Monggo bisa untuk seluruh peserta bisa mengaktifkan kameranya ya. Di-on-kan kameranya. Untuk diambil foto sebagai sebagai dokumentasi. Oke. Saya hitung ya. Halaman pertama. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ya. Halaman kedua sudah, halaman yang mengaktifkan kamera cuma halaman pertama aja. Sekali lagi yang halaman pertama. 1, 2, 3.
Terima kasih. Mohon Mas Eno. Ya, sudah. Terima kasih banyak untuk Sobat Asifa semuanya yang telah antusias bergabung di webinar siang hari ini. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih.